Sudah jam 10 lewat 10, kita bisa mulai. Kita mulai aja ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Yang sudah join, terima kasih sudah join bersama kita, bersama kami. Ini adalah serial pertama dari Bincang-Bincang SMESCO, bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Jadi mulai minggu ini akan ada satu serial bincang-bincang yang terkait dengan isu UMKM dengan hashtag siap bersama UMKM merespon kondisi COVID-19. Nah, pagi ini kita sudah kedatangan satu orang tamu, namanya Mas Randy Aditya Wahid, nanti akan diperkenalkan lebih lanjut sama Vivi. Jadi bersama saya, kami akan memandu diskusi ini sampai 2 jam ke depan. Sekarang sudah ada Mbak Avianti Arman. Beliau adalah arsitek, pendidikannya arsitek, tapi banyak sekali menulis juga hal-hal yang di luar arsitektur maupun arsitektur. Kurator dan pendiri dari Yayasan Museum Arsitektur Indonesia. Nah, jadi mulai saya dan Mbak Vivi akan memandu ini sampai 2 jam ke depan dan juga untuk bincang-bincang selanjutnya. Sebelum kita lanjut lagi, saya juga perlu memperkenalkan Mbak Ellen atau Valencia Huta Barat. Valencia Huta Barat membawahi divisi Future Living dengan spesialisasi di riset dan budaya. Beliau adalah direktur pelaksana dari Kekini, sebuah co-working space di Cikini, dan salah satu pendiri Indonesia Creative Cities Network atau ICCN, yaitu jejaring kota dan kabupaten kreatif di Indonesia. Sebelum kita lanjut, saya akan bacakan sedikit aturan main karena kita menggunakan platform Zoom dan supaya tidak saling ganggu satu sama lain, maka selama sesi diskusi ini, kami minta agar para peserta mensilentkan Zoom-nya dan kemudian para peserta diminta untuk menuliskan pertanyaannya melalui chat yang nantinya akan kami bacakan. Dan pada saat sesi tanya-jawab ini, peserta akan diberikan kesempatan untuk berinteraksi apabila pertanyaannya dibacakan. Saya ceritakan sedikit mengenai latar belakang dari kenapa kok kami menyelenggarakan acara bincang-bincang ini. Seperti kita tahu, COVID-19 adalah pukulan besar terhadap dunia. Kita memang punya krisis global lain sebelum ini yang juga dibahas dengan intens di seluruh dunia, tapi kita juga tahu bahwa krisis tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai. COVID-19 adalah amplifikasi dari realita yang menggerakkan dan menyebabkan krisis sosial dan ekologikal saat ini, yaitu cara kita memproduksi dan mengkonsumsi yang didorong oleh keinginan berlebih untuk melipat gandakan keuntungan. COVID-19 memang mengubah segalanya. Kita mulai mempertanyakan apa yang esensial atau apa yang penting bagi hidup kita dan apa yang tidak. Dan jika kita bicara soal hidup kita, maka itu tidak hanya menyangkut kita, tapi juga orang-orang lain dan bumi yang kita huni. Karena mau tidak mau, sekarang kita disadarkan bahwa kita hidup dalam keterikatan dan keterhubungan satu sama lain. Dan itu juga membuat kita berpikir, jangan-jangan kita membutuhkan sebuah cara lain untuk memproduksi. Bagaimana jika kita bisa memproduksi tanpa mengandalkan dan mengeksploitasi sumber daya bahan mentah? Bagaimana jika tidak ada yang namanya sampah, yang ada hanyalah bahan yang belum termanfaatkan dengan optimal? Memang hari ini kita masih berada dalam pusaran badai COVID-19 dan yang paling utama untuk kita lakukan saat ini adalah bertahan hidup.
tapi kita juga harus punya harapan dan rencana untuk melanjutkan hidup kita. Itu yang akan membuat kita semua bersemangat dan waras melalui semuanya ini. Karena itu, hari ini kita akan coba dengar sharing dari narasumber kita, Randy Aditya Wahid, yang akan bercerita tentang usaha kecil dan menengahnya, dan bagaimana dia bertahan dan berstrategi untuk melewati masa pandemi ini. Saya akan bacakan biografi singkat, tapi panjang, dari Randy Aditya Wahid. Randy adalah seorang arsitek dan pengusaha, dikenal sebagai inisiator Galeri Gerilya dan salah satu pendiri Riset Indie Indonesia. Dari 2008 hingga 2019, sembari mengambil gelar magister, ia bekerja secara sukarela di Studio Habitat di bawah Habitat for Humanity Indonesia sebagai koordinator proyek yang mengelola dan mengkoordinasikan desain dan membangun rumah-rumah yang hemat biaya untuk keluarga berpenghasilan rendah di Jakarta dan Bandung. Setelah berkarir lama di Singapura dan Cina, sejak 2016 Randy kembali ke kampung halamannya di Bandung, Indonesia, dan mendirikan perusahaan pengelolaan limbah pada tahun 2017 dan aktif berinvestasi pada bisnis yang berkelanjutan. Randy benar-benar percaya pada people, planet, profit. Tiga pilar yang menjadi dasar dari keberlanjutan. Mengenai apa itu people, planet, profit, nanti Randy akan menjelaskan lebih lanjut. Sementara Row House didirikan pada tahun 2018, itu adalah rumah mikro pertama di Indonesia yang dibangun dari bahan daur ulang. Dan kemudian Row Life pada tahun 2019, GA pertama Manulife di Bandung. Saat ini Randy adalah direktur operasi dari Konferensi Internasional Revitalisasi Desa dan mitra aktif Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Sementara pada akhir pekan dia sepenuhnya seorang ayah, petani organik dan pekerja kayu di Parongpong, Jawa Barat, Indonesia. Cukup panjang dan kita bisa lihat bahwa perjalanan Randy memang banyak berkutat di masalah selain bicara mengenai profit, tapi juga sangat memperhatikan mengenai lingkungan hidup. Ya. Ya. Terima kasih Mbak Vivi. Selamat datang Mas Randy. Sempat hilang, untung sudah masuk lagi. Kalau nggak nanti saya yang mesti 2 jam ngomong terus orang pada bubar. Terima kasih Mas. Jadi mungkin Mas Randy bisa mulai langsung aja ya bercerita konteks dengan konteks kita yang sekarang sedang di tengah-tengah COVID gitu ya. Kenapa sih penting kita membicarakan bisnis-bisnis yang mempunyai relevansi dengan situasi-situasi seperti ini gitu, dengan people, dengan planet dan sebagainya. Silakan Mas. Baik, terima kasih introduction-nya. Salam kenal semuanya, selamat pagi. Nama saya Randy. Saya mendirikan Parongpong itu tahun 2017 di desa tempat saya tinggal dan kerja. Lalu sebetulnya kami punya short term goal, itu untuk membuat sebuah zero waste high performance habitat di 2022. Seperti apa itu, saya sambil jalankan aja slide-nya ya. Saya mulai dari cerita tentang Art of Reshoot Day. Jadi di tahun 1987, itu dibuat suatu sistem untuk mengukur sebetulnya resources kita itu akan habis untuk seluruh manusia yang hidup di bumi ini di tanggal berapa. Jadi waktu di 1987 itu kita sebetulnya menggunakan semua resources kita di tahun itu pada tanggal 19 Desember. Ini tahun 87. Lalu kalau kita lihat tahun lalu di 2019, sebetulnya cukup mencengangkan karena setengah tahun aja kita udah ngabisin resources kita. Lalu hubungannya dengan yang akan kita bahas ke depan adalah kalau semua resources yang harusnya buat di narasi selanjutnya, bahkan buat tahun depan sudah kita pakai sekarang, apakah ada yang tersisa untuk generasi-generasi selanjutnya? Lalu saya mau share tentang Okay. Kalau dilihat dari bagian ini, bisa dilihat bahwa sebetulnya Qatar
itu paling parah di tahun lalu. Mereka Februari 11 itu udah menggunakan semua resourcesnya. Di lain pihak, Indonesia konon katanya cukup baik. Karena kita Desember 18 baru kita ngabisin resources kita. Saya juga waktu melihat ini merasa, wah berarti Indonesia cukup oke dong ya. Tapi sebetulnya enggak. Kenapa? Karena kita enggak boleh lupa bahwa di tahun 2005, terutama buat kita yang tinggal di Bandung, ada sesuatu yang terjadi. Nah, di sini saya mau ngasih foto ini sebetulnya. Ini masih lancar ya, obrolan dan ini. Kemarin itu foto anak foto ini, karena sebetulnya banyak yang terjadi. Tadi kita lihat di 87 sampai 2019, ternyata kita tuh mungkin nggak sustain. Blitz itu apa sih? Sebenarnya didefine sebagai kebutuhan saat ini kita bisa raih tanpa mengkompromis kemampuan kita atau kemampuan generasi selanjutnya untuk mencapai juga kebutuhan mereka. Dan kalau kita lihat yang tadi, kita tadinya 19 Desember lalu jadi Juli, ya tentu ada yang salah dengan sistem ini. Dan tadi kita lihat Indonesia katanya cukup baik sampai Desember, tapi kenyataannya adalah di tahun 2005, yaitu kurang lebih 15 tahun yang lalu, ada satu TPA. Mungkin teman-teman yang di luar Bandung belum tahu tentang cerita ini, tapi sebetulnya ini adalah bencana sampah paling besar di dunia. Dalam konteks jumlah sampah yang waktu itu meledak. Orang banyak yang salah sangka bahwa ini adalah bencana alam. Sebetulnya enggak. Ini adalah bencana buatan manusia. Karena di hari itu, tanggal 21 Februari 2005, yang sekarang diperingati sebagai hari sampah nasional, ada 200 meter bukan sampah, sekali sepanjang 60 meter, karena TPA Loli Gajah ini menerima 4.500 ton waktu itu, per hari. Dan dia hanya sempat beroperasi 18 tahun. Sebetulnya apa yang terjadi? Loli Gajah ini tadinya dijadikan tempat untuk menerima sampah organik saja. Tapi pada prakteknya, kita buang sampah campur ke sana. Nah, sampah organik yang tidak bisa terkompos dengan baik, sebetulnya dia ketika tertahan di waktu yang lama, di jumlah yang besar, dia menghasilkan gas metan. Dan gas metan ini eksplosif. Dan itu yang terjadi di hari itu, ada 147 orang yang meninggal dan ada 71 rumah yang terkubur. Waktu saya ke sana beberapa bulan yang lalu, waktu 20 saya pergi ke Lombok, kenyataannya bahwa jadi 15 tahun kita nggak belajar apa-apa. Ini pasti pertama di Indonesia yang membuat saya ingin mendirikan Parangopong sebetulnya. Lalu di 2010 sebetulnya sudah ada pembahasan mengenai ini. Jauh sebelum Jena Jambek. Jena Jambek itu 2015. Mungkin teman-teman yang udah tahu, apa-apa saya ulang bahwa Indonesia adalah negara pembuang sampah plastik nomor 2 terbesar. Kalau kita lihat di situ yang pertama adalah China dan yang kedua adalah Indonesia. Dan di sini kita bisa lihat ada bagan yang memperlihatkan dari Jena Jambek ini yang terkenal banget waktu itu. China itu populasinya 1,3 miliar dan Indonesia 258 juta dan kita menghasilkan sampah hampir setengahnya dari yang mereka hasilkan. Terutama ke laut ya, sampah plastik yang ada di laut. Ini prestasi kedua yang membuat Parangopong jadi concern tentang itu lingkungan ini. Sebetulnya kalau kita lihat, satu tahun kemudian ada penelitian yang menyatakan bahwa sebetulnya 80% sampah yang ada di laut itu ya datangnya dari darat. Berarti kegagalan kita mengolah sampah di laut ini yang akhirnya membuat di darat ini yang akhirnya membuat sampah-sampah ada di laut. Dan saya rasa ini teman-teman sudah sangat sering mendengar ya data ini, karena kan beberapa tahun terakhir menjadi isu yang cukup dibahas di mana-mana. Tapi saya mau bahas satu sampah yang jarang dibahas, tapi sebetulnya cukup parah.
yang adalah sampah organik atau sampah makanan. Indonesia itu pembuang makanan nomor 2 setelah Saudi Arabia. Yang teman-teman tahu ya, sebetulnya Saudi Arabia negara yang kaya banget, di sisi lain sebetulnya Indonesia negara yang masih ada sekitar 18% penduduknya yang masih kelaparan. Kita juga salah satu negara pengimpor pakan ternak paling tinggi. Padahal kita tahu bahwa pakan ternak itu pada prinsipnya adalah food waste. Jadi ada 3 hal nih. Di luar bahwa Indonesia adalah memiliki overshoot yang cukup baik, tapi kita juga punya 3 prestasi ini yang sebaiknya tidak kita wariskan ke generasi selanjutnya. Sampai sini, ini yang sebetulnya menjadi latar belakang kenapa penting untuk kita melihat resources itu dari sisi yang lebih luas, kenapa kita harus menghasilkan sesuatu dari yang sifatnya kita harus dan kita ciptakan lagi, padahal banyak sekali yang kita buang setiap harinya bahkan. Kalau kita lihat komposisi sampah di Indonesia, kurang lebih seperti ini. Ini data dari Sustainable Waste Indonesia yang cukup mudah dilihat, kenyataannya bahwa ya 60% sampah organik ya, dikuasai oleh sampah organik. Teman-teman mungkin sering banget lihat di ruang publik ada pembagian sampah plastik, kertas dan lain-lain ya. Biasanya di situ justru paling banyak sampahnya terkumpul. Jadi ini Mas Randy-nya terputus. Usaha ya untuk memilah sampah dengan halo, maaf. Ada kok, ada. Tapi suaranya suaranya agak terganggu, Ren. Oh gitu. Dari tadi kurang jelas ya? Beberapa kali terputus-putus, tapi sekarang jelas. Mungkin agak okay, baik. Aja ininya apa? Temponya agak dilambatkan. Oh baik, baik. Saya kebiasaan di sini 7 menit. Jadi kalau pelan deh. Oke, jadi tadi saya cerita tentang tempat sampah yang dipilah, yang sudah disediakan di ruang publik, biasanya itu yang isinya banyak dan menumpuk itu justru bagian azab, bagian residu, bagian lainnya. Dan justru itu yang tidak bisa kita manfaatkan. Justru itu residu itu dia tidak punya. Wait. Sampah ini sebagai material. Clear ya? Diulangi sedikit kan, tadi suaranya terputus-putus. Oh, masih terputus-putus ya? Maaf. Mungkin kamu nggak boleh gerak maju-mundur gitu ya? Oke. Okay. Oh, baik. Saya akan berusaha untuk dengan tegak. Iya. Baik. Saya mau sharing tentang apa yang kami lakukan untuk mengolah sampah. Campur waktu itu kita pernah punya campaign dan proyek percobaan, pilot project kita waktu itu di Happiness Festival 27-28 April. Ada 25.000 visitor dalam 2 hari di lahan sebesar 5,2 hektar. Yang waktu itu kami lakukan sebetulnya adalah supaya tidak bingung tentang ini kertas kah, plastik kah, dan lain-lain. Kami hanya membaginya ke 3. Yang pertama adalah yang bisa busuk, yang kedua yang tidak bisa busuk, yang terakhir adalah residu. Nah, dengan cara ini ternyata cukup efektif. Waktu acara itu kita bisa sampai compostable waste-nya itu hanya 36 kg, non-compostable waste-nya 41 kg, residual waste-nya sampai 102 kg. Dan yang menarik adalah waktu acara ini kita beneran zero waste to landfill. Nah, itu sebetulnya yang mau dijelaskan bahwa parompong itu dimulainya kenapa material-material itu akhirnya harus dimanfaatkan. Karena kita ingin zero waste to landfill. Dan sebaik-baiknya cara untuk bisa zero waste to landfill adalah dengan memanfaatkan material-material ini. Gimana caranya kita ngolah di parompong? Kita punya 3 metode. Pertama adalah non-compostable itu, atau plastik-plastik yang, sorry bukan plastik, sampah-sampah yang tidak bisa dikompos, kita treatment menggunakan MRC. MRC itu Material Recovery Center. Jadi dia akan memisahkan sampah-sampahnya, mana yang mempunyai nilai, mana yang tidak. Yang mempunyai nilai tentu saja tidak akan berakhir ke TPA.
lalu yang tidak nanti kita akan cari apalagi yang bisa dimanfaatkan dari situ. Lalu untuk yang bisa dikompos, sebetulnya semudah memang kompos aja yang teman-teman biasa lakukan di rumah. Tapi juga kita menggunakan BSF atau Black Shadow Fly. Sehingga akhirnya sampah yang tadinya mau kita kompos, akhirnya bisa dimanfaatkan dan nilai jualnya jadi tinggi. Nah, dari dua percobaan ini aja, ketika kita membahas sampah yang bisa dikompos dan tidak bisa dikompos, itu sebenarnya sudah jadi industri baru. Ketika kita bicara MRC, akhirnya sampah ini nggak lagi jadi sampah, dia jadi material yang bisa kita jual. Ketika kita pakai metode Black Shadow Flies yang akan memakan si sampah organik ini, lalu mereka jadi pakan ternak, sebetulnya kita bisa menghasilkan juga. Sekarang harga pakan ternak dari BSF itu sekitar Rp5.000 per kilogram. Dan kalau kita bicara skala 1,3 ton per minggu, kita bisa menghasilkan sampai 600 kilogram pakan ternak. Ini sebenarnya cukup oke. Lalu residual treatment itu kan menggunakan mesin yang namanya hydrothermal. Hydrothermal ini bisa mengolah sampah apapun, termasuk sampah campur, yang akhirnya tidak berhasil. Masukkan ke hydrothermal. Organiknya dia jadi pupuk cair, anorganiknya dia kurang lebih seperti itu. Jadi metode ini yang diterapkan di Parongpong untuk bisa zero waste landfill. Sebetulnya ketika kita bicara dan konteksnya dengan pandemi yang terjadi sekarang, nyata sekali bahwa sebetulnya yang harus kita itu adalah pola konsumsi kita. Kalau kita bicara food recovery hierarchy, ya baik-baiknya pengolahan sampah organik ya adalah mengurangi, mereduksi dari source-nya gitu. Dan yang paling tidak boleh adalah dibuang ke landfill. Kalau di praktek yang sudah kami lakukan, kami mulai dari metode yang sederhana sekali dulu. Ketika baru mulai di 2017, kami punya program yang namanya Scrap to Crop. Scrap to Crop ini sebenarnya adalah usaha untuk mengurangi sampah botol plastik, tapi juga mengurangi sampah ugly veggies. Jadi ugly veggies itu apa? Sayur yang bentuknya jelek itu tidak bisa masuk ke pasar, tidak bisa masuk ke minimarket, dan selama ini dibuang begitu saja. Kenapa dibuang? Karena kalau tetap dijual, harganya jelek sekali. Ketika supply lebih besar daripada demand, harganya jadi turun kan. Jadi sama petani-petani ini dibuang. Waktu itu kami melakukan sistem barter yang sederhana sekali. Jadi kita mengkoleksi botol plastik dari warga, dari masyarakat, kita tukar dengan sayur fresh, ugly veggies. Lalu kami diuntungkan karena kami mendapat material plastiknya. Masyarakat diuntungkan karena daripada mereka buang ke tempat sampah aja, mereka dapat sayur. Lalu petani juga diuntungkan, karena ketika kita ambil sayur jelek mereka, kita kasih pupuk organik yang kami buat sendiri. Jadi sistem barter seperti ini waktu itu kami lakukan di 2017. Di 2019, kita mulai ke sistem yang lebih sirkular. Apa sih sirkular itu? Atau yang sering disebut sirkular ekonomi, sebetulnya ada usaha untuk menciptakan sesuatu tidak dari raw material, tapi kita coba dari apa saja yang ada di sekitar kita, terutama yang tadinya mau kita buang. Sederhananya begitu ya. Jadi kita kerja sama tiga entitas di sini. Ada Rumah Strawberry, ada Parongpong, ada Burgreens. Burgreens itu adalah restoran sehat yang ada di Bandung. Mereka menghasilkan food waste yang lalu dikelola sama Parongpong. Parongpong lalu menghasilkan liquid fertilizer yang dipakai untuk pupuk di kebun organik kami. Lalu dari kebun organik itu di farm to table ke Burgreens. Jadi ini yang dilakukan untuk bukan hanya mengurangi food waste pergi ke landfill, tapi juga memanfaatkan yang kita miliki. Hampir tidak ada yang menggunakan raw material di sistem ini, kurang lebih seperti itu. Lalu ini salah satu contoh juga memanfaatkan sampah. Kami punya klien yang punya banyak sekali wadah es krim, jumlahnya banyak sekali, dan hampir semua hotel, hampir semua restoran yang jualan dessert pasti punya banyak sekali sampah seperti ini, yang selama ini dijual begitu saja. Kami gunakan untuk bikin produk namanya Kompong. Kompong itu sebenarnya adalah komposter mini yang bisa dipakai sama ibu-ibu di rumah.
terutama karena ukurannya kecil, dia jadi lebih cepat matang. Mbak Vivi seharusnya sudah mulai mengkompos ya, tapi saya nggak tahu nih. Oke, kita masuk ke hierarki yang non-compostable. Tadi kita bicara food waste atau yang bisa dikompos, sekarang kita bicara yang tidak bisa dikompos. Jadi lagi-lagi yang lebih baik adalah prevention, dan yang sebaiknya jangan adalah disposal. Setelah prevention itu ada minimization, ada reuse. Reuse itu salah satunya seperti contoh yang kompong tadi. Lalu recycling. Recyclingnya tentu saja kita harus punya fasilitas tertentu untuk mengubah mereka menjadi pelet, misalnya kalau kita bicara plastik, kalau kita bicara kertas, mengubah mereka menjadi bubur, misalnya. Atau energy recovery. Apakah seperti yang dilakukan di mesin hidrotermal? Sampah-sampah non-compostable-nya masih bisa dipakai lagi untuk jadi pengganti batu bara. Yang paling dihindari adalah disposal. Ini beberapa campaign yang di awal Paramount kita pernah punya yang versi limbah tekstil, karena sebetulnya limbah tekstil itu di Indonesia tinggi sekali. Kalau saya sedang sharing, biasanya saya tanya siapa yang pagi-pagi datang ke acara ini buat ikut online discussion kita, dan ya banyak sekali baju di lemarinya dan nggak tahu mau pakai baju apa. Cuman karena sekarang kita di rumah, mungkin sebagian bahkan belum mandi ya. Saya pun sebetulnya dari tadi persiapan ini aja. Lalu kita punya versi yang agak ekstrim. Kita pernah bekerja sama dengan Kontur Indonesia, dan program ini akan dilanjutkan lagi mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir. Kami waktu itu membuat sistem dengan hidrotermal mengubah puntung rokok jadi puntung rokok jadi asbak. Dan ini sebetulnya Kontur Indonesia di support dengan Parampong waktu itu kita terpilih untuk pameran di Paris waktu itu. Dan ini sesuatu yang menarik juga karena banyak sekali yang mengira puntung rokok sudah tidak bisa dimanfaatkan, tapi sebetulnya dia bisa jadi produk yang mungkin bukan hanya punya fungsi sebagai apa ya, punya fungsi fungsional untuk beneran nampung puntung rokok, tapi juga jadi fungsi campaign karena kita bikin wadah dari sampahnya sendiri, kurang lebih begitu. Nah, ini tapi yang perlu sekali dibahas adalah sebetulnya ada yang namanya hierarchy of consumption. Jadi yang paling tidak baik adalah membeli. Lebih baik dari membeli adalah kita bikin sendiri. Kita juga bisa swap, kita bisa pinjam, atau bahkan yang lebih baik lagi ya kita pakai aja apa yang kita punya. Jadi sebetulnya hierarki untuk consumption ini jadi sangat relevan di konteks sekarang ketika kita sulit keluar rumah, lalu juga beberapa dari kita mungkin pendapatannya berkurang atau harus menghemat untuk menghadapi situasi masa depan yang tidak menentu, sebetulnya kuncinya memang di consumption. Karena itu sebetulnya di Paramount kita punya key principles. Consume less, choose wisely, create sustainability, dan sangat relevan dengan kondisi sekarang. Akhirnya kita sering banget mungkin lihat di berita-berita bumi menjadi lebih baik. Hari ini pun saya ngerasa langitnya jauh lebih biru daripada biasanya. Tapi di sisi lain juga mungkin kita perlu bertanya kenapa ekonomi dikhawatirkan runtuh padahal orang hanya membeli apa yang mereka butuh. Dan jangan-jangan memang harusnya industri-industri kita atau bisnis-bisnis kita fokus kepada produk-produk yang memang orang perlu di situasi apapun. Lalu yang tadi itu three bottom line tentu saja penting. Jadi di setiap proyek, di setiap kegiatan industri yang kami lakukan, kita berusaha fokus ke people, planet, profit, sehingga dia tidak hanya baik buat sosial dan buat environmental, tapi juga secara ekonomikal dia baik. Saya udah mau hampir sampai ke penghujung slide. Ini yang material atau sampah yang cukup ekstrim yang kami lakukan juga risetnya. Mungkin teman-teman suka sering dengar di Kalimantan ada 300 ribu popok dibuang setiap harinya. Dan kalau kita bicara feminine hygiene product atau pembalut, ada data yang menyatakan di Indonesia itu dibuang sampai ke 26 ton per hari. Dan itu sebetulnya
besar sekali jumlahnya. Lalu sampai saat ini sebetulnya belum ada usaha yang signifikan popok-popok atau pembalut-pembalut ini mau diapakan. Tentu saja yang paling baik adalah berpindah ke popok dan pembalut yang bisa dipakai berkali-kali. Tapi kita juga tahu bahwa secara sisi QC-nya, lalu secara sisi hygiene-nya, belum ada brand yang betul-betul bisa menjamin bahwa produk berkali-kali pakai mereka itu baik untuk bayi maupun wanita yang menggunakan, atau bahkan orang tua. Jadi di sini kita coba mengembangkan satu sistem pengolahan menggunakan hidrotermal, popok-popok ini bisa dibuat jadi material bangunan. Kita bekerjasama dengan guna olah limbah untuk ini. Dan berangkat dari ide ini, waktu itu kami berpikir untuk membuat versi yang lebih besarnya. Lalu lahirlah Raw House. Raw House itu sebetulnya adalah usaha untuk membuat solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang tadi itu jadi lebih mudah dilakukan. Karena sulit sekali kita mengubah habit kita kalau kita masih istilahnya tinggal di ekosistem yang membuat kita jadi asing atau jadi aneh ketika kita mau sustain. Jadi Prahos ini sister company-nya Parompong. Ketika Parompong fokusnya membuat habit tentang high performance, Prahos itu bikin habitatnya. Jadi ibaratnya kalau kita bicara kayak handphone, Parompong ini software-nya, Prahos ini hardware-nya. Nah, ketika Parompong sebagai perusahaan pengolah sampah memiliki akses ke banyak sekali material sampah dan jenis-jenis sampah yang kami sendiri pun masih mencari tahu harus dipakai untuk apa, Rawas ini hadir supaya material-material itu punya nilai guna yang tinggi. Artinya gini, cukup baik ketika bungkus rinso dijadikan dompet misalnya. Itu sudah ada usaha supaya bungkus rinso itu termanfaatkan dan diperpanjang umurnya sehingga tidak pergi ke TPA. Tapi pertanyaan kita adalah sebanyak apa dompet yang harus dibeli orang dari bungkus rinso ini? Secara fungsi apakah dia lebih baik? Secara harga apakah karena dia recycle malah harganya jadi kurang lebih sama dengan yang dari bahan biasa? Sebetulnya kan itu yang terjadi sekarang, ketika dia ada label eco, dia ada label recycle dan lain-lain, harganya menjadi lebih mahal. Padahal logikanya itu adalah pemanfaatan dari material sampah. Kenapa itu bisa terjadi? Ya tentu saja karena skalanya belum sampai, economic of scale-nya belum sampai. Ya, akhirnya untuk mengolah sampah menjadi material masih dibutuhkan initial cost yang tinggi. Lalu juga jumlah kapasitas produksinya belum terkejar. Sehingga waktu itu kami berpikir kalau ingin mengolah material sampah akan lebih baik ketika sampah itu diolah jadi sesuatu yang akan kita pakai dalam jumlah besar dan waktu yang lama. Dan akhirnya kami pilih untuk menjadi bahan bangunan. Lalu sebetulnya sudah ada, sudah dites kurang lebih hampir 1 tahun. Prototipe pertama ini tidak menggunakan popok, tapi menggunakan recycle styrofoam. Jadi, mungkin untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa ke Instagram rawhouse.id, di situ dijelaskan kenapa microhouse, kenapa menggunakan material recycle, lalu ke depannya sebetulnya rumah ini tujuannya untuk apa? Kalau dari Parompong sebetulnya sederhana sekali, ketika kita mau membangun satu generasi yang lebih peduli dengan circular economy, lebih peduli dengan sustainability, it takes a village to raise a child gitu. Jadi memang kami sesimpel pengen bikin satu kampung yang menggunakan metode pengelolaan sampah Parompong dan dibangun dengan sistem dan material raw house. Dan sebetulnya raw house ini bukan hanya dia menjadi baik karena desain dan materialnya, tapi juga karena proses pembangunannya. Ketika kita membangun raw house, karena hampir semuanya prefab, hampir tidak ada sampah yang dihasilkan di site. Dan di sisi lain juga karena untuk prototipe pertama ini kami menggunakan styrofoam, hampir semua potongan styrofoam yang kami pakai itu bisa di recycle lagi sebetulnya menjadi cetakan material baru. Akhir kata sebetulnya yang ingin saya sharing sedikit di sini, dan juga ingin dengar banyak diskusi dari teman-teman adalah
saya ingin mengusung satu ide bahwa sebetulnya tidak ada yang namanya sampah. Yang ada hanya material yang terpakai dan tidak terpakai. Sehingga kuncinya justru gimana nih caranya kita punya satu networking, kita punya satu komunitas, atau kita punya satu pasar bahkan, yang semua material ini terpakai karena dia memiliki nilai. Sehingga suatu hari nanti itu kita tidak perlu lagi ada ngolahan sampah yang namanya parompong karena semua orang udah bisa ngolah sampahnya sendiri. Yang semua bisa dikompos, dilakukan secara mandiri, yang tidak bisa kita daur ulang sendiri, kita sudah punya bank sampah atau MRC yang akan menerima. Lalu residualnya pun bisa kita manfaatkan untuk bahan bangunan. Karena selama ini di negara-negara maju pun ketika mereka pakai generator, satu-satunya pemanfaatan dari abu insinerator itu adalah dicetak menjadi bata. Jadi memang ini jadi satu ideas yang pengen kami usung sehingga suatu hari nanti anak-anak kecil akan datang ke museum, lihat tempat sampah di dalam kotak kaca seperti ini dan mereka akan bilang, ini apa sih gitu. Terus temannya bilang, ya kalau orang zaman dulu punya sampah dimasukin ke dalam sini, lalu diapain? Dibuang ke gunung, dibuang ke sungai, gitu. Jadi itu hanya jadi sesuatu artefak yang masa lalu saja. Kurang lebih itu yang ingin diraih sama parompong, kurang lebihnya saya mohon maaf, kita bisa buka diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Randy presentasinya, bagus sekali. Kita sudah mendapatkan gambaran yang jelas sekali mengenai usaha menengah kecil dan menengah dan agak gede ya Ren ya dari Parongpong dan Raw House. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kita harus juga kembali ke satu situasi yang kita hadapi bersama-sama saat ini yaitu COVID-19. Seperti tadi saya katakan di depan bahwa kita belum lewat nih, kita masih ada di pusaran badainya. Dengan model bisnis Parongpong dan Raw House sekarang ini, bagaimana Randy menghadapi masa emergency ini? Bagaimana strategi yang digunakan, taktik yang digunakan, terutama menangani masalah cash flow, kemudian kepegawaian, kemudian supply chain dan sebagainya, itu ya. ada yang bisa di-sharing nggak dengan kita? Yang terasa sekali kan sebetulnya ketika ini adalah sebuah virus dan membuat orang harus social distancing ya, kita jadi bertanya lagi tentang space kerja, terutama di beberapa bisnis turunannya Parompong yang kaitannya dengan food industry. Apakah dapur kita itu cukup besar untuk menampung demikian banyak pegawai, lalu apakah ventilasinya cukup, apakah kondisinya tidak membuat orang malah, apa bukan hanya kondisi ya, tapi juga SOP kerjanya tidak membuat orang malah menyebarkan virusnya lebih lanjut. Jadi menurut saya baik juga sih, karena akhirnya SOP-SOP diperbaiki untuk lebih nyaman, yang tadinya tujuannya hanya supaya tidak menyebar luaskan, tapi juga menjadi lebih nyaman dan lebih baik sih buat pekerja. Lalu untuk tim sebetulnya yang agak berat kan adalah tim lapangan ya, karena tim lapangan kami pun istilahnya sistemnya bisa dibilang ya mereka seperti harian lah, walaupun digajinya bulanan. Ketika orang-orang yang harian ini kan artinya seperti tim kebun, ya mereka setiap hari harus berkebun, karena kalau kita tidak urus kebunnya, lalu tidak ada yang diproduksi, jadi tidak ada self gitu kan. Lalu juga tim yang untuk pengolahan juga sama sebetulnya. Challenge-nya memang akhirnya harus adaptif sih. Yang hal-hal yang tadinya dirasa tidak perlu, ternyata jadi harus diterapkan. Hal-hal yang tadinya kita pikir perlu, malah jadi tidak bisa dilakukan karena menghemat cost. Jadi saya rasa sih kalau tantangan secara umum ya hampir sama ya di semua industri saat ini. Terutama yang kaitannya ke hospitality, food, lalu produk, karena kan ada produk turunannya Parompong juga yang di fashion. Tapi yang
sangat saya rasakan sebetulnya adalah ketika kita sirkular, akhirnya kami jadi tidak bergantung pada supplier sayur yang tiba-tiba tidak bisa kirim bahan misalnya, karena kami punya sayur sendiri. Lalu Parampong juga tidak terpengaruh sama pengepul-pengepul sampah misalnya, karena akhirnya memang sistemnya sudah dibuat untuk masyarakatnya mengirimkan sendiri. Jadi middleman tidak diperlukan. Bisa dikurangi sih, betul. Di saat sekarang banyak bisa dikurangi. Tapi kalau menurut saya sih challenge besarnya memang untuk kondisi saat ini sih lebih ke pasar kita tuh sebetulnya perlu spend uang mereka untuk apa gitu. Tadi kan ada salah satu prinsipnya Parampong adalah consume less. Kalau memang kita masih berbisnis dengan memproduksi sesuatu sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya dengan kualitas yang rendah sehingga dapat margin yang tinggi, sebetulnya itu jadi tidak cocok di situasi sekarang karena produk-produk yang kualitasnya rendah, selain mereka lebih cepat menghasilkan sampah, juga membutuhkan produksi yang besar sekali baru kita sampai ke economic of scale-nya. Padahal mungkin saat sekarang orang menahan diri untuk beli barang-barang yang nggak perlu gitu. Kayak contoh bisa kayak beberapa klien kami adalah industri kopi online. Jadi beneran cuman modal kopi lalu mereka pakai single use plastic glass lalu mereka jualan, sebetulnya itu jadi sangat rendah sekarang karena orang tidak mau menghabiskan uang untuk beli kopi-kopi seperti itu. Mereka lebih baik dipakai buat ya mungkin beli masker, sabun cuci tangan dan lain-lain. Jadi banyak juga sih industri-industri kecil yang saya rasa kesulitan sekali untuk memperbaiki SOP-nya dari sisi sustainability, kayak mengganti jualan kopinya jadi botol kaca lalu pakai sistem antar lalu balik lagi. Mereka juga yang pertama kali terpukul ketika orang-orang berhenti konsum yang tidak perlu sih kalau saya lihat. Cukup bisa dia mengerti nggak ya arahannya? Iya, iya. Kira-kira Randy bisa ngasih ini nggak gambaran? Tadi sih sebenarnya udah beberapa dibahas. Cuma mungkin kan dari banyak teman-teman di UMKM, mereka udah punya bisnis-bisnis yang mungkin berbeda gitu ya. Dan tidak serta-merta di awal itu memikirkan sustainability. Nah, ketika sekarang ada situasi seperti ini, dan mungkin diperlukan mengubah pola produksi, mengubah model bisnis, dan lain-lain, mindset atau pemikiran seperti apa sih yang mesti kita punya gitu ya, untuk kemudian secara perlahan kita mengubah bisnis kita menjadi bisnis yang lebih sustainable gitu ya, lebih berkelanjutan dan juga lebih esensial mungkin gitu, sehingga secara produksi bisa dikonsumsi barangnya karena termasuk barang esensial. Ya, kalau yang kami rasakan pribadi sih sebenarnya akhirnya kami nggak take it for granted apapun yang selama ini bisa diperoleh dengan mudah. Contoh seperti selama ini kita tahu kok bahwa kita bisa bikin hand sanitizer sendiri, bisa bikin sabun sendiri dengan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Tapi karena lebih mudah membeli, ya kita akhirnya beli saja gitu. Jadi itu salah satu contoh yang cukup menarik. Karena orang lebih punya banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting, mereka tidak perlu berangkat meeting dari kantor atau dari rumah, mereka harus siap-siap berangkat meeting, lalu naik mobil atau naik kendaraan, lalu ada carbon footprint lagi, terus mereka lanjut dengan harus beli kopi atau makanan apapun di tempat meetingnya. Banyak sekali kan habit-habit yang berubah. Yang tadinya kita pikir normal nih, ya tiap kali meeting memang harus sediain 50.000 sampai 100.000 untuk cuman jajan sambil meeting gitu. Jadinya nggak perlu. Dan itu kalau kita lihat di skala besarnya sebagai perusahaan, akhirnya kita banyak nge-save cost karena kita nggak take it for granted. Hal-hal yang sebenarnya bisa kita bikin sendiri dan kita peroleh dengan lebih mudah di sekitar kita, jadinya kita nggak
ketergantungan. Sehingga waktu dulu masih banyak pilihan ketika lebih mudah keluar rumah, lebih mudah dapat barang-barang yang diimpor dari luar, kita seperti cari praktis. Tapi ternyata ketika kondisinya sulit, kita jadi nggak apa-apa deh bersusah payah sedikit. Saya beberapa teman-teman di klien yang restoran dan hotel sekarang memang udah hampir semuanya ngolah. Bukan ngolah ya, maksudnya mereka coba membuat produk-produk dari sendiri karena memang susah supply-nya. Dan dengan menurunnya konsumen, kira mencari cara terus gimana untuk save cost. Dan sejujurnya saving cost itu equals kok sama zero waste lifestyle atau sustainability. Sebetulnya banyak banget yang bisa kita lakukan secara sederhana, baik untuk lingkungan, baik untuk kita, dan baik juga untuk dari sisi cost gitu. Jadi saving cost di situasi saat ini akhirnya menyadarkan kita banyak loh cara untuk dapat sesuatu yang mungkin nggak sepraktis biasanya, tapi malah membuat kita bisa napas lebih panjang. Oke. Nah ini kembali ke masalah tadi Randy sempat menyebut lagi mengenai economic of scale ya. Kan ada pada akhirnya ada produk dari Row House dan Parongpong yang sementara ini berhenti di eksperimen dan belum lanjut ke produksi karena ada economic of scale yang harus dicapai supaya memang dia bisa bergulir gitu ya. Karena kan ya itu tadi, kalau kita bikin satu usaha itu kan memang harus ada profitnya, kalau enggak buat apa gitu kan. Tapi sementara itu kita tahu bahwa pola konsumsi dan produksi kita akan berubah 180 derajat. Kita mungkin harus meninggalkan moto consume more, produce more untuk membuat pengusaha profit gitu. Tapi consume less and produce less itu di masa depan sesudah COVID-19 ini tidak hanya tapi memang keharusan. Orang betul-betul harus memilih apa yang esensial untuk dikonsumsi. Dan itu akan mendorong produksi untuk berkurang, bukan bertambah. Nah, ini bagaimana mensiasati atau bagaimana strategi yang digunakan oleh Randy dan usaha Randy menyikapi situasi yang akan datang ini? Sebetulnya memang selalu menjadi pertanyaan, terutama kalau kita ambil satu industri apa ya yang sangat nyata. Fashion. Fashion kan sebetulnya kita kenal ada term fast fashion nih. Fast fashion itu kan yang membuat akhirnya setiap minggu ada model baru. Tadinya fashion itu ada 4 season, jadinya sekarang hanya 52 season karena setiap minggu ada yang baru. Nah, Parongpong itu cukup aktif setiap tahun kita bikin fashion revolution yang sebetulnya mempertanyakan dari mana baju kita berasal. Kalau kita bertanya dari mana baju kita berasal, kita jadi ngecek material yang digunakannya dari mana, terus apakah pekerjanya dibayar dengan baik atau enggak, fair trade atau enggak, gitu kan. Sebetulnya itu jadi sesuatu yang bertolak belakang dengan cara kerja fashion sendiri, karena fast fashion memang ya udah orang beli sebanyak-banyaknya, tidak peduli kita perlu atau enggak, dan gara-gara kita ingin konsum sebanyak-banyak ini, akhirnya pengusaha kapas atau petani kapas yang ada di India terpaksa harus pindah ke GMO karena kapas yang biasa mereka pakai sudah tidak bisa ngejar produksinya. Karena pakai GMO, tadinya dijanjikan bahwa GMO ini anti penyakit, tapi ternyata ada penyakitnya, jadi mereka harus beli obat khususnya. Dijanjikan bahwa mereka nggak perlu pupuk aneh-aneh, ternyata cuma bisa pakai pupuk khusus. Nah, obat, pupuk khusus, dan lain-lain ini bahkan banyak dijual dari si pembuat benih GMO-nya lagi. Jadi ketika akhirnya karena terlalu banyak chemical yang digunakan, petani ini jatuh sakit. Dan ketika mereka jatuh sakit, mereka nggak punya uang untuk beli obat dan untuk ke dokter dan lain-lain. Mereka jadi pinjam lagi ke perusahaan yang dari awal jual benih ke mereka.
Dan ketika itu sudah berjalan bertahun-tahun, mereka sudah tidak punya apa-apa, akhirnya disita lahan mereka. Jadi, impact dari fast fashion atau konsumsi berlebih itu berakhir sampai banyak sekali petani di India yang bunuh diri menenggak ya, pestisida gitu. Dan itu bukan hanya terjadi di fashion, karena kita konsumsi berlebih terhadap makanan tertentu, misalnya kayak alpukat, ya itu juga sampai ada perang saudaranya kan di Meksiko. Jadi memang konsumsi berlebih ini harus di stop karena kita sudah 7,3 miliar sekarang. Ketika kita masih setengahnya aja populasinya tuh sudah, ya 1987 tadi, sudah kesulitan untuk menyediakan resources buat kita. Jadi kita sebagai pelaku industri memang kuncinya adalah di skala sih. Jadi mungkin dengan intro yang tadi kita sama-sama paham, oh memang lebih baik kita pakai material yang dimanfaatkan dari limbah ya, dengan tantangannya macam-macam, mulai dari apakah higienis atau enggak, apakah mudah diperoleh atau enggak, apakah pengolahan limbah tersebut biayanya jadi masuk kalau di-compare dengan material yang kita beli baru saja. Memang banyak tantangannya, tapi lagi-lagi tantangannya akan naruhnya lebih ke cost. Dan cost ini cuma bisa dilawan kalau yang menggunakannya banyak. Seperti contoh material yang kita pakai di Rahos itu kan sebetulnya buatan Cimahi, namanya B-Panel. Ketika saya ngobrol sama CEO-nya, Pak Don Kamarga, satu-satunya alasan material ini tidak atau belum banyak digunakan di Indonesia adalah harganya masih tinggi. Sehingga lakunya tuh di luar, di Dubai, di bahkan di Malaysia pun masih cukup laku. Tapi kan ini simalakama ya, kita punya satu material yang baik sekali, mereka menggunakan sampah dari styrofoam yang diambil dari sungai, walaupun nggak 100%. Lalu mereka tidak menghasilkan sampah sama sekali, dan ketahannya di pasar adalah, satu, harganya masih mahal, kedua, orang ketika dibilang, wah rumahnya dibuat dari styrofoam. Jadi mengubah paradigma juga, atau memberi edukasi pasar juga tantangan. Dan kalau kita turun ke sistem yang sesimpel, apa maksudnya, ke UMKM yang simpel pun, kita pasti akan balik ke challenge itu lagi. Apakah circularity ini kalau kita lakukan sendiri menguntungkan? Sebetulnya enggak. Pasti lebih untung kalau dilakukan beramai-ramai. Nah, melakukan beramai-ramai ini butuh, tentu saja butuh proses gitu. Dan proses itu, terutama kalau konteksnya di Bandung, menarik karena banyak banget komunitas ya. Jadi memang seandainya komunitas bisa bekerja sama dengan UMKM, lalu bisa pemerintah untuk bikin satu sistem yang ramai-ramai mengumpulkan materialnya, ramai-ramai mengolahnya, ramai-ramai menggunakannya, dan ramai-ramai menjualnya, mungkin itu bisa dilakukan. Nah, para pengusaha sendiri, karena kami cuma sendirian, memang proses pertama yang kami lakukan adalah kami kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Jadi, perusahaan-perusahaan yang lebih besar ini, tentu saja, pemikiran awal ketika kontak perompong, kami punya sampah, kami nggak mau sampah kami tersebar di mana-mana, kan jelek buat brandnya, gitu kan. Karena konsumen sudah mulai ngerti nih, kalau mereka nemu contoh misalnya sampah popok, merek tertentu. Jadi, full image bahwa, wah, perusahaan ini jelek banget, gitu. Padahal yang ngebuang sampah popoknya kan bukan perusahaannya ya. Tapi, yeah, konsumen yang ngebuang. Tapi atas dasar kebutuhan ini, perusahaan-perusahaan besar itu mau invest untuk, oke, sampah ini bisa jadi material apa. Sudah ada nih perusahaan-perusahaan yang care ke sana. Kalau dari pemerintah, sebetulnya kalau kita bicara material sampah, ada dua kontradiksi. Kalau dari, ya misalnya kita bicara DLHK, DLHK tentunya ingin sampah itu tidak ke TPA, karena biaya untuk ngurus di TPA itu tinggi sekali. Di Bandung sendiri itu kita menghabiskan sampai 150 miliar per tahun hanya untuk ngirim sampah ya, bukan olahnya. Cuman pakai truk, terus dibuang ke TPA itu menghabiskan dana sebesar itu. Dan bayangkan kalau itu dipakai untuk subsidi kesehatan, industri kecil, untuk pendidikan misalnya.
Tapi di sisi lain PD Kebersihan tentu saja ingin jumlah sampah yang beredar ini masih cukup gitu. Karena kalau sampahnya nggak cukup, jadi sistem yang berjalan sekarang itu nggak efektif. Jadi ada kontradiksi-kontradiksi seperti itu juga. Dan kalau kita bicara raw house sebagai produk, ya saya rasa mungkin konteks yang agak masuk di diskusi ini mungkin raw house sebagai produk. Raw house sebagai produk ketika dia sudah banyak sekali yang menggunakan material yang sama dan sudahnya berulang, desainnya atau joinerisnya juga kita pakai berkali-kali, harusnya dia jadi lebih terjangkau. Dan buat kita pelaku industri, sebetulnya cara supaya produk kita terjangkau kan nggak banyak gitu. Apakah kita memproduksi sebanyak-banyaknya sehingga ongkos produksinya turun? Apakah kita dapat subsidi? Karena kita punya produk yang misalnya eco, punya produk yang green, dan lain-lain, lalu kita dapat subsidi sehingga jadi logis buat kita jual dengan harga yang setara dengan produk yang non-eco misalnya. Yang ketiga, sebetulnya kita ngurangin cost dari awal dengan nge-cut komponen-komponen yang sebetulnya tidak langsung impact-nya ke produksi. Yang paling nyata ya marketing ya. Kalau saya percaya sekali sih ketika kita bikin produk yang people, planet, profit, marketingnya akan jalan dengan sendirinya. Karena orang ngerasa relate. Kita punya isu sosial, kita punya isu environmental, tanpa sadar ya orang-orang akan lebih support produk itu. Nanti tinggal tantangannya adalah gimana supaya kita nggak greenwashing, gimana kita supaya walk the talk. Ya. Mungkin gitu. Ya. Ya. Jadi memang secara intern yang perlu diperbaiki adalah bagaimana produksi yang efisien gitu dengan meng-cut, memotong banyak hal yang tidak perlu. Tapi keluarnya tentu dibutuhkan, masih sangat dibutuhkan edukasi melalui kampanye-kampanye untuk membangun kesadaran masyarakat. Dan juga melalui komunitas ya, karena ya mau tidak mau kita bicara power of numbers gitu ya. Untuk betul, bisa juga memberi tekanan pada perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan sampah-sampah raksasa jumlahnya gitu, untuk mau bertanggung jawab dan terlibat di dalam masalah ini gitu, kurang lebih seperti itu ya. Tapi yang menarik sebetulnya perusahaan itu menghasilkan sampah residu ya, perusahaan besar. Karena di perusahaan besar biasanya sistem pengolahannya tuh udah ada. Jadi kalau kita compare aja, rumah produksi brand tertentu sama penjahit di sebelah rumah, saya yakin penjahit sebelah rumah akan menghasilkan sampah yang jauh lebih besar secara persentase ya. Dan ketika itu dikali dengan 1 juta penjahit, sebetulnya jumlahnya lebih besar daripada pemain-pemain besar itu. Jadi memang UMKM punya peranan sangat penting di sini. Iya, betul. Setuju. Karena itu memang sangat-sangat penting untuk membangun kesadarannya ya. Mungkin kita mulai sekarang nih, saya lihat sudah banyak pertanyaan di chat. Iya nih, ada 5 ya. Mau saya bacakan pertanyaan yang pertama? Iya, silakan. Jadi ini mungkin ini mewakili teman-teman lain juga ya yang punya produksi dan punya sisa gitu. Ini dari Angelica Official. Kita manufacturer tas kulit, jadi sisa kulit kecil bisa diapain? Tapi mungkin saya pengen Randy menjawab lebih secara umum, kalau misalnya kita punya produk yang punya sisa, cara berpikirnya, ngerisetnya tuh gimana sih supaya kemudian setiap sisa produk ini bukan jadi sampah gitu, jadi sisa yang bisa dimanfaatkan. Ada 3 metode yang biasanya kami coba. Jadi Parompong itu bekerjasama dengan konsultan sustainable fashion namanya Closed Loop Design. Nah, Closed Loop Design ini mungkin bisa saya bilang pengalaman cukup panjang di industri tekstil Indonesia belasan tahun, dan hanya 3 metode ini yang bisa diterapkan sekarang sih Mbak Angelia dan teman-teman yang lain. Pertama adalah Closed Loop Design sendiri. Jadi ketika kita mulai mendesain dari awal, sudah dipikirkan semua komponennya itu bisa dimanfaatkan ulang menjadi hal lain ketika dia sudah tidak berfungsi dengan baik.
Dan sebetulnya kalau kita bicara industri zaman dulu ya, mesin jahit zaman dulu, sepatu zaman dulu, tas zaman dulu, memang mereka diciptakan dengan kualitas yang sangat baik sehingga umurnya panjang. Dan lalu ketika sudah termanfaatkan, ketika sudah tidak berfungsi pun karena materialnya baik sekali, jadi bisa dipakai buat yang lain. Dan ini waktu saya sempat mengajar 2 tahun di jurusan fashion, ini ketika diterapkan di bisnis-bisnis kecilnya mahasiswa, memang akhirnya menghasilkan produk-produk yang cukup unik gitu. Karena mereka mikirin dari awal desainnya bisa punya nafas yang kedua tentu saja ya circular economy. Kalau kita bisa memanfaatkan produksi kita dari sampah industri lain, terutama kalau dari industri fashion lagi, misalnya kita bikin tas dari sisa jeans dari pabrik jeans yang besar biasanya masih terus atau mereka biasanya bukan ada yang bekerja dengan perusahaan terus mereka bikin jam tangan dari kayu, ada juga yang seperti itu. Yang terakhir memang ketika kita bicara sisa, sebenarnya kita bicara pattern ya. Jadi memang zero waste pattern itu sesuatu yang harus dicoba banget. Zero waste pattern itu artinya hampir seluruh material mentah yang kita pakai, kalau misalnya kita punya satu kain, ya potongan baju yang kita rancang itu sebisa mungkin nggak menghasilkan sisa. Nah, ketika kita beli kulit, itu kan sama ya Mbak ya. Kulit kan ada modulnya tuh. Kita memang desain dari awal supaya semua komponen dari satu piece kulit itu tuh kita pakai. Nah, untuk kulit atau material leather saya mau ngasih masukan juga. Nanti mungkin ketika teman-teman ikutan kelasnya Microtech, memang leather itu juga baik sih proses pembuatannya. Sehingga bisa punya alternatif lain dari kulit, tentu saja lebih baik sih. Mm-hmm. Kalau ditanya bisa diapain, bisnis pengolahan sampah itu supply and demand. Intinya kalau jenis sampah yang kita terima terlalu beragam dan jumlahnya kecil-kecil, hampir nggak bisa diapain, akhirnya jadi sampah residu. Jadi caranya supaya dia akhirnya nggak jadi sampah residu, jadi sampah yang bisa bernilai ekonomis adalah dia harus cukup besar. Lagi kata kuncinya adalah kolaborasi. Kalau misalnya Mbak Angelia bisa bikin satu komunitas semuanya pemain leather dan akhirnya kita bisa bikin satu sistem di mana kuota supply limbah kulitnya memenuhi produksi tertentu untuk jadi produk lain, akhirnya nggak ngasilin limbah. Tapi kalau kita gerak sendiri akan lebih berat. Ada satu pertanyaan kelewatan tadi, yaitu mengenai dari Tika mengenai sisa cat ya. Mungkin ini juga bisa di apa namanya, bisa dikategorikan sebagai sampah yang berbahan kimia dan dengan demikian menjadi sesuatu yang cukup berbahaya apabila tidak diolah dengan baik. Apa yang disarankan oleh Pak Rongpong untuk mengelola tipe sampah yang seperti ini? Oke, kalau kita bicara seperti cat, hampir mirip seperti kasus leather tadi sih, sebaik-baiknya pengolahan sampah kan adalah tidak menghasilkan sampah dari awal ya. Jadi kalau kita bisa punya alternatif di luar cat, sebetulnya lebih baik. Karena sekali lagi yang perlu kita pahami bersama adalah ongkos untuk daur ulang, reuse, treatment, itu sebetulnya mahal. Jadi kalau di hierarki pengolahan sampah, itu ada recycling, managing, treating. Treating itu mahal. Jadi kalau dia sudah kita pakai catnya, lalu mau diapain, kita sebagai pelaku industri kecil rasanya mungkin belum sanggup. Kalau pemain yang besar sekali juga, mereka pilihannya ya dua. Antara mereka memang punya sistem pengolahan mandiri yang sangat mahal hanya untuk memenuhi istilahnya checklist dari apa ya, semacam auditor mereka, atau ya illegal dumping. Jadi memang kalau kita masih bisa punya alternatif lain, sebaiknya tidak menggunakan material atau bahan yang kita tidak tahu harus diapain sih. Karena logikanya yang tadi itu, kalau pemain besar, mereka mungkin masih punya dana buat mengolah dan lain-lain.
Tapi pemain kecil pasti itu fokusnya di profit kan, gimana gross, gimana bayar tagihan bulan depan. Kalau kita dibebankan dengan treatment-treatment pengolahan sampah yang advance, menurut saya nggak akan bisa jalan. Jadi justru kita yang punya power untuk memilih dari awal untuk tidak pakai material-material itu, gitu, kalau bisa. Ini ada dua pertanyaan, tapi mungkin bisa dijadikan satu. Yang satu adalah soal upaya untuk mengolah sampah medis. Yang kedua itu dari Januar, yang kedua dari Hadi. Kalau kita mengolah sampah menjadi barang yang bisa digunakan, bagaimana memastikan itu jadi dari limbah bisa dipastikan higienis. Cuman saya mau agak tambahin sedikit nih, Mas. Mungkin bisa share mengenai sampah. Apa itu sisa dan apa itu sampah, gitu. Karena apakah kalau udah jadi sampah masih bisa diolah atau sebenarnya yang kita olah adalah sisa? Mungkin untuk lebih sederhana lagi ya, cara kita memilah sampah ini mungkin kita bisa baginya jadi bisa dikompos, bisa didaur ulang, dan bisa diapa-apain. Mungkin gitu ya, lebih sederhana. Jadi kalau bisa dikompos kan kita bicara tentang daun, ranting, sisa makanan, dan lain-lain. Mungkin tidak terlalu relevan kecuali di sini ada teman-teman yang industrinya industri makanan. Kalau kita bicara bisa didaur ulang, sebetulnya gini. Kalau misalnya teman-teman dari awal sudah merancang potongan sisa atau potongan komponen atau potongan bukan hanya potongan tapi juga material lain bisa terpakai di produk kita, itu akan lebih baik. Tapi kalau kita bicara tentang hygiene, nah ini gini, misalnya ada yang punya ide, atau nggak usah ada yang punya ide lah, kayak kita tadi ngebahas bikin material bangunan dari popok, lebih ekstrimnya lagi dari pembalut ya. Pak Rompong sebetulnya juga berhati-hati, karena kami pun sebetulnya masih perusahaan kecil, sehingga waktu kita mau melakukan ini kan kita sebenarnya kepentok sama PP101, yang menyatakan bahwa bahan B3 tidak boleh diolah secara mandiri. Tapi yang menarik sebetulnya ada PP nomor 97 yang menyatakan bahwa siapapun yang memproduksi harus bertanggung jawab terhadap sisa produknya. Jadi yang Pak Rompong lakukan adalah bekerjasama dengan perusahaan penghasilnya. Dengan kita bekerjasama dengan perusahaan penghasilnya, kami juga menuntut adanya riset. Jadi waktu kami mengolah sampah poplok, mesin hidrotermal itu sebetulnya seperti autoclave. Kalau ada teman-teman yang dari biologi di sini mungkin, atau bukan biologi lah, yang terbiasa di lab mungkin tahu apa itu autoclave. Autoclave sebenarnya dipakai untuk men-steril komponen atau produk, dan dia itu bisa sampai panasnya 130 derajat Celcius. Hidrotermal itu yang ukuran kecil aja bisa sampai 160 derajat. Jadi kalau kita bicara tentang hygiene, virus dan bakteri, virus terutama ya, virus itu punya kaki. Kakinya itu karbon. Dan kalau sudah sampai 160 derajat, kakinya ini hancur. Sehingga dia bukan hanya dormant, tapi dia juga sudah mati sebetulnya. Dan untuk popok, kami sudah sempat penelitian mengenai hal itu. Nah, cuman yang menantang sekarang adalah pembalut. Karena pembalut kita tidak hanya berhadapan dengan feses ya, kita berhadapan dengan darah juga. Sebetulnya penelitiannya sudah kita ajukan dari tahun lalu, tapi dengan berbagai kondisi sekarang mungkin tertahan. Tahun ini kami ada satu klien lagi yang cukup besar dari Jepang, mereka mungkin akan coba mendanai ini, dan kalau sudah berhasil risetnya baru saya bisa jawab pertanyaan teman-teman gimana nih memastikan hygiene-nya untuk produk pembalut. Tapi kalau sisanya sebetulnya itu tadi, kalau dia masker misalnya, masker kalau dia hidrotermal selagi dia adalah virus dan akan hancur di 160 derajat Celcius sebetulnya bisa kita olah. Tapi kenapa kita tidak membuka kampanye itu sekarang? Karena di pilot prototyping kami yang sebelumnya, ada dua kan yang kami istilahnya menerima sampah dari warga untuk melihat sebetulnya habitnya seperti apa. Yang pertama waktu itu Pak Rompong bikin menerima sampah spanduk pemilu. Sampah spanduk pemilu itu ternyata masalah semua orang dan mereka relate. Dan waktu itu Pak Rompong sebetulnya sederhana sekali yang kami lakukan adalah spanduk pemilunya kami buat jadi tas waktu itu. Tapi memang tantangannya ketika kita sediakan solusi, mulai banyak pertanyaan yang muncul. Sebetulnya
Parompong mendukung pemilu menggunakan spanduk ini atau enggak sih sebetulnya? Dan cara Parompong menjawab, sebetulnya saat ini kami sedang kerjasama dengan media, media-media yang kemarin juga sebetulnya wawancara kita untuk bikin survei. Terutama tadinya untuk pilkada yang tahun ini. Untuk bikin riset, sebetulnya ada nggak sih signifikan impact dari si pasangan baliho orang terpilih atau enggak gitu. Kalau ternyata nggak ada bukti riset yang menyatakan itu, ya kenapa semua orang nggak online aja promosinya? Terus kan seru, kita bisa dengar orang-orang kampanye cuma lewat video call atau nonton di TV aja, jadi nggak usah keluar biaya banyak. Nah, lagi-lagi yang menantang waktu itu adalah ternyata orang-orang ketika dikasih solusi bahwa Parompong bisa ngurus sampah spanduk, tadinya Satpol PP itu punya dana sendiri buat ngolah sampah, saya nggak tahu diapain ya, tapi mereka punya dana, partai politik punya dana, terus kandidat masing-masing juga punya dana, tiba-tiba semua mau ngirim ke Parompong. Jadi saya ada satu yang saya sadari bahwa sebetulnya sampah kita itu tanggung jawab kita. Dan ketika ada entitas yang menyatakan, oke, kita menerima sampah ini, tiba-tiba jadi, apa ya, ketempuhan untuk menerima. Di dua hari pertama aja kami nerima sampah 4 truk. Nah, akhirnya kita stop waktu itu. Lalu waktu itu juga muatannya politis kan, ada yang pengen, oh boleh nggak kita nyumbang spanduknya sambil salaman gitu, biar buat. Terus saya bilang, oh kita nggak ada urusannya sama politik, jadi kita nggak bisa ada seremoni. Lalu ada juga yang, mas kalau saya kumpulin sampah spanduknya sampai berapa kilo gitu, mas mau bayar berapa? Terus saya bilang, loh tadinya ini nggak ada yang mau ngurus loh, tiba-tiba kita yang mau ngurus, lalu kita jadi harus bayar ke kalian. Jadi sama, kenapa sampah masker ini pun belum kita tap, karena kan sebetulnya masker yang kita pakai sekali pakai itu cuma bisa 6 jam ya. Dan kalau 285 juta penduduk ini semuanya keluar peraturan harus pakai masker, yeah. Saya khawatir kampanye yang tujuannya baik untuk ngolah tuh malah jadi aneh-aneh. Yang paling serem adalah kalau ada yang ngumpulin sampah masker bekas terus sama mereka dijual lagi. Iya kan? Iya. Yeah. Jadi memang kami sadar kami sangat kecil saat ini, jadi kita nggak mau kunyah lebih banyak dari yang bisa kami cerna. Tapi tentu saja kalau teman-teman yang ada di diskusi ini punya akses, punya tim yang cukup besar, dan lain-lain, dan mau ngajak kerjasama Parompong untuk bikin satu kampanye mengolah sampah medis yang bisa kita kontrol skala dan kapasitasnya hanya untuk menunjukkan metode, misalnya apakah hidrotermal bisa melakukan itu atau enggak, kami sangat terbuka sih, tapi lagi-lagi itu tidak jadi solusi. Jadi yang orang suka salah pikir ketika kita bikin riset kampanye adalah, oh ini solusi untuk sampah spanduk nih, ini solusi untuk sampah masker. Kalau masker kan memang kita butuh, tapi ukuran yang cukup telak itu waktu kita bikin kampanye menerima puntung rokok. Hmm. Waktu kita menerima puntung rokok itu banyak banget perokok-perokok yang jadi kayak punya excuse untuk, oh nggak apa-apa kok ngerokok banyak-banyak, orang sekarang udah ada yang ngolah untungnya. Di sisi lain perusahaan-perusahaan rokok juga mendekati kita, dan waktu itu karena memang salah satu prinsip utama Parompong adalah tidak bekerja dengan perusahaan rokok, terpaksa kita tolak. Karena kami nggak mau jadi bagian solusi murah yang harusnya mereka yang pikirkan. Harusnya mereka punya uang sebesar itu, mereka dong yang pikirkan gimana ngumpulin semua puntung rokok yang bertebaran dan mengolahnya dengan baik gitu kan. Jadi memang peran Parompong di sini, karena kami bukan NGO, justru karena kami perusahaannya, kita benar-benar milih sih proyek apa yang kira-kira bisa people planet profit dan beneran bisa kita selesaikan sampai akhir. Karena kalau enggak, ya akan kami publish sebagai pilot project atau riset aja sih. Gitu. Saya mengingatkan lagi buat teman-teman yang kalau misalnya pertanyaannya belum cukup terjawab, bisa diketik lagi di area chat. Dan kalau masih ada waktu, nanti kita akan interaksi dengan masing-masing penanya. Bicara tentang, melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, bicara tentang akses tadi, Ren. Ini ada pertanyaan dari Givari. Maaf kalau sebelumnya sudah dibahas, apakah ada upaya buat merangkul atau kerjasama dengan pihak yang lebih besar, contohnya pemerintah? Karena menurut saya,
hal yang bagus seperti ini jauh lebih baik apabila skalanya diperbesar. Ya, baik. Ya. Makasih pertanyaan Mas Givari. Sejujurnya waktu saya bikin perampung itu saya agak blunder sih Mas Givari. Jadi saya awal bikin ini kan hanya supaya bisa bikin habitat buat anak saya. Simpel itu sebetulnya. Lalu karena banyak kolaborasi dengan teman-teman yang keren-keren, terus pihak-pihak yang menghargai apa yang kami lakukan walaupun masih kecil-kecilan, akhirnya mulai terekspos ke banyak program, terutama program-program pemerintah. Nah, tapi di awal sebetulnya kami agak menarik diri sih Mas Givari, karena sampah tuh seksi banget ya. Jadi ketika satu sisi orang bilang sampah banyak banget, tapi ternyata yang berantem di urusan persampahan tuh banyak banget. Jadi bisa paham kenapa urusan sampah itu tidak selesai-selesai, karena semua orang melihat itu sebagai bread and butter-nya. Dan itu yang sebenarnya kami hindari. Jadi memang parongpong ini punya limbah, kita olah jadi produk, itulah bread and butter kita. Tapi bukan ngolah sampahnya yang bread and butter-nya. Karena kalau kita dapat uangnya dari ngolah sampah, kita nggak mau dong sampahnya habis, betul nggak? Jadi waktu kami banyak bergerak sama pemerintah, memang challenge-nya di sana, ketemu dengan orang-orang yang, oh ini harta karunnya kami, gitu. Ini mainannya kami. Dan membuat saya di awal jadi seperti, oh oke, bukan ini yang mau saya lakukan, jadi saya tetap riset pribadi. Dan sejujurnya para omong itu sampai hari ini masih didanain secara pribadi, belum ada bantuan dari manapun. Jadi memang yang kita lakukan memang kecil-kecil, dan sifatnya rapid prototyping. Tapi di tahun ini sebetulnya akhirnya kami sadar bahwa kalau selalu menolak untuk terlibat, akhirnya yang terlibat adalah pihak-pihak yang lebih, mohon maaf, punya niat yang ada hidden agenda lah. Gitu. Akhirnya kita lihat banyak sekali program-program yang harusnya bisa jadi baik, jadi tidak baik. Parampong sendiri di tahun ini sebetulnya lewat kerjasama dengan LTKL, Lingkar Temu Kabupaten Lestari, kita mulai membangun satu sistem kerjasama dengan kabupaten-kabupaten, Mas. Karena kami sendiri berada di Kabupaten Bandung Barat, tujuan jangka panjangnya Parongpong adalah untuk mendaftarkan Bandung Barat ini jadi bagian dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari ini. Apa sih yang mereka lakukan? Sebenarnya mereka membuat satu sistem pelaporan, report, dan juga program, sehingga dana yang dipunyai atau dimiliki sama kabupatennya itu termanfaatkan dengan baik. Dan saya nyaman sekali kerja sama LTKL karena LTKL sendiri itu tidak mengambil dana dari kabupaten. Akhirnya kerjasamanya LTKL dengan kabupaten yang menghasilkan industri baru, UMKM baru, menghasilkan pariwisata baru gitu. Dan saya pikir sih itu yang akan kita lakukan fokusnya di 2019 ini, dan sudah mulai kita bangun dari Desember kemarin sebetulnya. Sayang sekali karena COVID ini ya banyak yang tertahan. Tapi ya saya sama setuju dengan Mas Givari bahwa ini skalanya diperbesar ya. Tapi diperbesarnya dalam artian begini, Parongpong akan coba bikin dulu di Bandung Barat. Itu seperti apa? Tiga tipe sampahnya bisa terolah dengan baik, lalu perumahannya bisa dibangun dengan baik. Ketika kita ngomongin perumahan, berarti kita ngomongin tentang off-grid. Kalau pengennya kami ya, jadi bisa nggak kita bikin satu kampung yang mengolah airnya sendiri, lalu mengolah sampahnya sendiri. Kalau bisa energinya juga mereka sendiri. Saat ini kami lagi kerjasama dengan satu perusahaan Jepang yang bikin tenaga angin untuk listrik. Karena ternyata solar panel itu banyak banget peraturan sama PLN-nya yang membingungkan. Akhirnya kita nggak jadi pakai solar panel, kita pakai angin. Tapi ya itu tadi, ketika Bandung Barat atau bahkan kampung kecil di Parongpong ini berhasil dan dia jadi listrik, rasanya ketika kita mau skalanya besar, kita jadi nggak trial and error lagi gitu. Jadi memang kalau ditanya kapan nih mau bersama dengan pemerintah, mungkin 2022 sih Mas. Jadi saat ini sih kami, kalau kami ada gagal, kami ada salah, ya kita masih pakai uang dan skalanya pun masih kecil, masih pakai uang sendiri maksudnya. Tapi kalau nanti mau di lakukan di tempat lain sih, saya pengennya udah lewat ya masa trial and error-nya, jadi beneran manfaatnya bisa didapat sama masyarakat. Ini pertanyaan dari Mas Tirta soal economic of scale, tadi udah dibahas.
Jadi saya lompati dulu ya Mas Tirta ya. Sekarang kita masuk ke yang Nala. Pengrajin kriya furniture dan desain interior dari bahan baku daur ulang sisa palet bongkaran kusen. Nah, tadi sempat ngobrol soal fair trade, apakah ada sertifikasi lokal untuk fair trade yang biayanya lebih terjangkau untuk UMKM? Ya. Dan nah, coba mungkin Mas Randy juga bisa kasih seberapa penting sih sertifikasi fair trade ini gitu. Ya. Saya kalau di kayu enggak terlalu detail ya, Mas, tahunya tentang fair trade di industri kayu. Tapi kalau di tekstil sih sebetulnya mereka itu otomatis jadi back to back kontrak sama brand yang mereka bekerja sama. Jadi kan kalau di fashion itu kan biasanya Indonesia produksi nih, tapi kan mereka produksi untuk brand-brand besar di luar gitu ya. Ya, katakanlah Uniqlo dan lain-lain. Biasanya di awal kontrak itu mereka yang langsung keluar. Ini loh syaratnya kalau mau jadi supplier kita. Di situ ada fair trade, di situ ada tentang OHAS-nya, terus ISO-nya juga di situ dibahas, lalu water treatment lah, limbah segala macam. Jadi mereka udah ada mas listnya. Biasanya kalau kita kerjasama dengan perusahaan besarnya. Dan saya rasa kalau di perkayuan kan lebih banyak order ya atau per proyek ya. Jadi memang kita bikin di sini lalu kita kirim keluar. Ada beberapa klien dan buyer juga yang minta itu sih. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, kalau mau sertifikasinya kita sesuaikan sama buyer sama pasarnya aja mas. Kalau kita udah capek-capek bayar dan bikin sertifikasi lalu tidak terpakai kan sayang. Dan yang lebih penting dari sertifikasi itu sebetulnya adalah kesadaran kita sendiri sebagai owner atau pengusahanya untuk sadar bahwa ya fair trade itu akan baik buat semua sih. Salah satu contoh yang tidak perlu sertifikasi tapi udah dilakukan dari zaman dulu tuh Silver Queen. Silver Queen itu salah satu yang paling keren. Istilahnya menjaga karyawannya ya. Dan kita bisa lihat di zamannya keren banget gitu. Heboh banget sampai kita nggak tahu kalau Silver Queen itu produk lokal kan. Kita pikir keluar. Jadi saya rasa sih itu yang penting. Dan buat saya pribadi, keluarga kami ada sekitar 70-80-an orang yang kerja sama kami, ya fair trade itu benar kita coba ikutin aja sih kerjanya seperti apa. Lalu ya kita pastikan di lapangannya kerjanya aja kan, karena kadang-kadang kita punya SOP nih harus pakai APD atau segala macam, nggak boleh ngerokok di workshop. Tapi kan ketika kita nggak ngaudit pribadi atau kita nggak ada QC-nya, biasanya kan itu yang lewat. Jadi fair trade menurut saya bukan hanya karena salary sih, tapi juga kenyamanan area kerja, terus fasilitas yang mereka dapatkan, dan lain-lain. Saya tuh tertarik dengan membahas lebih lanjut mengenai soal lokalitas. Jadi kalau kita bicara soal produksi, economies of scale gitu ya, terutama untuk teman-teman di daerah kepulauan ya, ketika kita misalnya mau bicara untuk mengelola sampah, karena kalau di daerah kepulauan-kepulauan kecil gitu kan, sampahnya mau dikemanain lagi gitu kan. Begitu ada TPA itu udah makan lahan banyak banget. Nah, mindset, balik lagi ke tadi soal mindset gitu. Bagaimana sih kita harus memandang soal kelokalan kita gitu, kondisi geografis kita ada untuk mempengaruhi pola kita berproduksi atau bahkan mungkin pilihan kita ketika memproduksi sesuatu gitu, apa yang akan kita produksi. Oke. Mungkin ini saat yang tepat untuk saya mengaku bahwa bisa jadi saya nggak punya semua jawabannya ya, mbak-mbak dan teman-teman semua. Tapi mungkin yang bisa saya sharing tentang pengolahan sampah di pulau ya. Dulu kita punya proyek di pulau kecil 2 jam dari Jakarta. Saya nggak bisa sebut nama pulaunya, tapi di sana tuh ada masalah cukup parah. Ada dua masalah yang cukup parah. Yang satu adalah masalah stunting. Anak-anak kurang gizi salah satu paling banyak dari sana. Yang kedua itu sampah plastiknya banyak banget. Jadi waktu kami diminta untuk ngasih masukan tipe pengolahan sampah apa nih yang diperlukan di sana. Kalau kita bicara dari aspek lokalitas ya, akhirnya kita nggak coba menerapkan, oh apa yang berhasil di Jerman atau apa yang berhasil di Jepang untuk diterapkan di pulau kecil ini. Karena bisa jadi nggak berhasil. Jadi yang kami lakukan waktu itu adalah ya ke lapangan dan ngobrol. Ngobrol untuk lihat sebenarnya akar masalahnya itu apa. Ternyata di sana, orang tidak terbiasa untuk masak.
Kenapa nggak terbiasa masak? Karena nggak ada bahannya. Mereka nggak bisa bercocok tanam karena tanahnya kayak airnya payau. Lalu juga ikan-ikannya mereka langsung olah jadi kerupuk buat dijual yang harganya murah banget dan udah nggak ada gizinya juga kalau mereka nggak bisa jual, mereka makan sendiri. Lalu ikan-ikannya tuh dijual ke turis. Nah, karena nggak ada bahan makanan, ibu-ibunya nggak terbiasa masak, mereka semua terbiasa bikin mie. Bikin makan snack-snackan, makan cemilan, segala macam yang kita tahu sebetulnya sampah-sampah packaging itu bahkan adalah sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi kalau ingin menyelesaikan masalah stunting dan masalah sampah di pulau itu, ternyata bukan dengan bikin fasilitas pengolahan sampah yang keren, advance, waste to energy, segala macam, enggak. Ternyata caranya adalah dengan mengajarkan mereka masak. Karena setelah mereka belajar masak, mereka jadi sadar bahwa harus bercocok tanam. Ketika mereka sadar bercocok tanam, mereka sadar harus mengkompos. Cerita mereka sadar mengkompos, mereka sadar jadi harus milah sampah. Dan akhirnya residunya jadi rendah sekali. Dan kasus itu sebetulnya menarik kalau kita bicara lokalitas. Baik sekali kalau kita memulai yang kita lakukan sebetulnya dengan memikirkan apa yang kita punya di sekitar gitu ya. Kalau yang terjadi sekarang kan lebih kayak gini, oh, Milo Kepal lagi laku, bikin Milo Kepal. Apalagi yang kemarin sempat laku. Sate Taichan, semua bikin sate Taichan. Frozen ya? Ya, teman-teman, mari kita bersabar. Ya, nah, muncul lagi. Selamat datang kembali. Selamat datang. Kepotongnya di mana ya? Soal tren. Sate Taichan, ya, semua ikut bikin sate Taichan. Jadi saya melihat sebetulnya kalau kita selalu bikin industri di mana kita masuk ke sesuatu yang udah rame, biayanya banyak loh. Dan kita suka lihat ya kalau di daerah-daerah, ini namanya gang jualan rujak, satu gang jualan rujak semua. Ini area jualan batik, semua jualan batik. Karena kita terbiasa nggak menciptakan pasar baru. Kita terbiasa apa yang udah ada nih, orang lain melakukan apa ya kita tiru aja. Dan akhirnya ini yang membuat kualitasnya makin lama makin rendah, harganya makin bersaing sehingga marginnya makin tipis. Sementara yang kolektif itu adalah jualannya. Padahal harusnya kolektif itu adalah produksinya atau ngumpulin materialnya yang kolektif. Jualan mah harusnya punya pasar masing-masing. Karena begitu pasar kita bareng-bareng, ya marginnya tipis. Yeah. Karena yang namanya pasar bareng-bareng atau jualan kolektif itu nggak akan ada kolaborasi. Saya sama toko sebelah pasti saing-saingan. Jadi kalau kita bisa ciptakan satu sistem lokal yang akhirnya saling mengisi, saya jualan tahu, sebelah saya jualan kecap, karena kedelai saya bisa dipakai buat kecap, terus sebelahnya lagi misalnya jualan babi atau sapi karena mereka bisa makan ampasnya, mungkin malah lebih jalan ya. Dan oleh karena itu yang tadi saya bilang, kalau mau menjalankan ini, kita tidak bisa satu UKM dengan UKM yang lain, memang kita harus bareng-bareng dan tentunya adalah dengan mengajak kepala daerahnya untuk melihat ini sebagai satu sistem. Iya. Mungkin ini saatnya koordinator Rifki untuk coba dilempar kalau misalnya ada yang mau diskusi lebih lanjut. Karena list pertanyaan di sebelah kanan ini di kolom chat sudah habis, tapi bisa jadi ada yang belum puas dengan jawaban dari Randy. Sambil menunggu, Ellen, ada yang mau didiskusikan lagi dengan Randy? Itu cukup dulu. Mungkin bisa di-unmute Rifki ya? Jadi kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung tanya. Ya, buat teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, boleh tunjuk tangan dulu atau raise your hand. Ada raise your hand ya, di sebelah mana sih? Ada di participants. Di bagian chat di participants itu ada tunjuk tangan. Ya. Cuma kayaknya masih malu-malu ya. Iya. Tadi tuh saya explore soal pulau-pulau kecil karena kemarin itu karena saya sering keliling pulau-pulau kecil kebetulan, enggak kebetulan sih, karena pekerjaan juga dan karena banyak teman. Jadinya salah satu yang paling sampah yang paling terlihat itu adalah sampah plastik dan sachet ya.
Karena semakin ke sana kan orang tidak membeli dalam bentuk bulk. Dan memang ada, mungkin ada pasar yang sudah bertahun-tahun menyepakati gitu kalau mengirim barang-barang ke sana semuanya dalam bentuk kecil-kecil sehingga orang dengan mudah membeli 1.000, 2.000 gitu ya. Dan ini memang sudah kewalahan banget sih. Lautnya itu kelihatan udah di tepi pantai itu udah banyak sekali sampah gitu. Dibakar, masih solusinya masih membakar, atau ya kemudian ada beberapa proyek yang mulai mengolah, tapi kemudian karena secara estetika tidak bagus, ya itu jadinya tidak ada yang membeli juga gitu kalau diolah jadi dompet dan tas dan lain-lainnya. Sebetulnya itu tadi Mbak, kalau misalnya dia diolah jadi dompet dan lain-lain itu, saya khawatir kejadiannya seperti eceng gondok. Dulu kan industri eceng gondok itu naik karena banyak masalah eceng gondok kan? Iya. Eceng gondok banyak banget, jelek ke air, jelek ke ikan, lalu akhirnya okay, gimana caranya supaya daripada dibuang kita manfaatkan. Tapi yang terjadi begitu industrinya naik, orang malah bercocok tanam eceng gondok. Yang terjadi kalau itu juga terjadi di plastik. Jadi memang pola konsumsi sih Mbak. Dan pola konsumsi ini kan selain dari kita sebagai konsumen juga ketika kita jadi produsen, kita juga punya kontrol ya. Kalau kita terus-menerus menghasilkan produk yang akan banyak sampahnya, banyak packagingnya, umurnya pendek-pendek, kualitasnya rendah, harganya murah, sehingga akhirnya orang bisa beli banyak tapi nggak tahu mau diapain, saya rasa kita jadi bagian dari problem. Jadi saya pribadi sama sekali tidak mengecilkan ini teman-teman satu... yang bergerak di daur ulang dompet dan lain-lain, karena itu jauh lebih baik daripada membuang begitu saja, tapi memang in the long run harus dipikirkan sih, karena menurut saya trennya pun sudah lewat, orang mulai tidak membeli sih produk-produk. Ini ya. Silakan. Mau itu lagi ya? Kalian tadi mau nanya? Tadi ada yang mau ngomong. Nah, Tirta, silakan Tirta. Oke, aku bacakan aja. Nah, untuk membangun, halo. Iya. Saya kebaca juga sih Mbak, apa mau dijawab langsung? Oh iya, boleh langsung aja. Oh, siap. Bacakan aja. Kita malu-malu nih kayaknya. Kalau keseharian ya, kalau saya mikirnya gini, paling gampang tuh sebenarnya mengkompos sih Mas. Jadi ketika kita mulai mengkompos, sebetulnya kita jadi sadar bahwa sampah harus dipilah. Karena kalau sampahnya campur, ya nggak jadi apa-apa. Dan kompos kan macam-macam ya, ada kompos kering, ada kompos basah, tergantung iman lah. Kalau yang kuat lihat uget-uget, ya silakan kompos kering gitu. Kalau yang nggak kuat lihat uget-uget, ke kompos basah. Dua-duanya gampang-gampang susah sih, karena memang harus dicoba-coba terus. Dan begitu kita mulai milah, gara-gara kita harus mengkompos, ada dua yang terjadi. Satu, kita jadi mulai mikir nih apa yang kita makan. Karena tulang, darah, daging, duri itu sulit dikompos. Jadi karena kita mulai mikir ke sana, oh mungkin kita coba plant-based deh. Atau makan makanan non-daging lebih banyak supaya lebih banyak yang bisa kita kompos. Dan yang kedua yang terjadi ketika kita mulai milah adalah kita jadi mau misahin sampah-sampah keringnya untuk kita jual. Atau ke bank sampah. Kalau di Bandung, Jakarta sih rasanya udah banyak ya bank sampah. Dan mulai dari situ aja sebenarnya udah baik. Lalu sisanya ya hal-hal yang normal aja, kayak kalau bawa tumbler daripada beli air minum kan ngapain ya, sayang gitu. 5.000, 10.000 sehari buat minum kan lebih baik kita bawa tumbler aja. Dan tumbler tuh bisa diisi dimanapun kok Mas, maksudnya ya tinggal pergi ke gerai-gerai kopi yang selalu pakai filter air kan, kalau gerai kopi ya. Kita tinggal bilang mau isi air. Lalu, ya walaupun ini sulit dilakukan di skala pasar, tapi kalau kita terbiasa ke supermarket, ke minimarket, semacam, ya nggak usah pakai plastik lah, itu udah paling simple. Terus sisanya, menurut saya kayak diet aja sih Mas, jadi nggak usah terlalu keras sama diri sendiri, santai aja, jangan juga sampai takut ketahuan sama siapa gara-gara pakai single use gitu ya, jalani dengan pelan-pelan aja. Karena sebetulnya kalau kita bicara plant-based aja ya, kita yang 7 miliar ini kalau dalam satu minggu kita 2 hari aja nggak makan daging. Climate change itu katanya bisa reverse loh. Karena ada risetnya yang menyatakan, bukan katanya. Karena memang konsumsi daging tuh jelek sekali sebetulnya buat badan dan
lingkungan. Jadi bisa dimulai dari yang gitu sih, Mas, kesehariannya. Dan sekarang mungkin saat yang tepat ya, karena kan kita di rumah terus nih. Gitu. Ya, ya. Ini kalau bicara bicara menciptakan habit personal mungkin jauh lebih mudah ya. Tapi kalau kita bicara menciptakan habit satu usaha gitu, itu usaha, mungkin agak lebih susah karena mungkin berbeda dengan parongpong yang memang dibangun karena ingin menjadi solusi atas masalah hari ini gitu kan. Tapi mungkin ada usaha menengah kecil menengah yang memang awalnya tidak memperhatikan hal itu gitu. Nah, ini ada tips-tips atau trik apa gitu yang yang Randy bisa bagikan supaya usaha yang ingin berubah arah menjadi berbicara tentang atau bergerak di hal-hal yang signifikan di masa depan gitu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama memang harus mulai dari awalnya di defense ya, Mbak ya. Soalnya kalau udah keburu jalan lalu pelan-pelan mau diubah biasanya agak lebih banyak tantangannya. Terutama penolakan bukan hanya dari kita sendiri yang menyediakan resources dan SOP barunya, juga dari karyawan sih biasanya. Jadi kayak karena kami pun masih belajar, jadi kami selalu mulai dari kasus yang gampang, Mbak. Kayak kenapa akhirnya zero waste iteris kita yang pertama itu di Burgerins, karena Burgerins nggak ada daging sama sekali kan. Jadi memang kita lebih mudah ngolah sampah organiknya. Lalu karena mereka istilahnya sudah jalan dari 2013, juga sudah punya SOP yang lebih ketat, sehingga reward and punishment-nya itu bisa dilakukan ke karyawan. Ya, maksudnya kayak mereka punya level-level kedisiplinan yang bisa dijaga gitu. Karena mereka berurusan sama makanan, pasti kan harus selalu cuci tangan nih. Dari situ aja kita tinggal tambahin SOP yang tadinya cuma cuci tangan, terus kita jadikan SOP, misalnya untuk beberapa produk yang sensitif, memang harus pakai glove sesuai standar kebersihan. Tapi glove itu bukan kayak pegang satu roti, terus ngambil lagi glove baru. Itu biasanya terjadi, Mbak, di outlet-outlet yang di luar. Kalau yang ketat gitu ya, misalnya restoran Jepang atau restoran Korea, itu yang namanya masker, sarung tangan, atau kayak penutup kepala, itu hamburnya luar biasa karena karyawannya tuh bisa pegang satu barang, lepas sarungnya, terus ngambil lagi gitu. Jadi memang agak sulit kalau misalnya kita mulai dari tengah-tengah. Tapi apa yang bisa dilakukan? Sebetulnya, terutama kita sebagai pengusaha, cari aja yang ngurangin kos, tapi juga baik gitu. Biasanya itu lebih memotivasi kita sih untuk memulai. Jadi misalnya tadinya kita packagingnya ribet banget, plastiknya sampai berkali-kali berbungkus-bungkus gitu. Lalu kita akhirnya ketemu bahwa oh, kita bisa punya desain packaging yang produknya tetap terjaga dengan baik, tapi jumlahnya plastiknya nggak usah sebanyak itu. Lalu sebetulnya harganya lebih murah misalnya ya. Kayak teman saya yang tadinya catering pakai sejak styrofoam nggak boleh kan, pilihan berikutnya adalah yang kardus itu kan. Tapi kan kardus tidak tahan air. Akhirnya dia pindah ke besek, terus pakai daun pisang. Dan dia mengubah menunya untuk nggak punya menu berkuah misalnya. Nah, itu motivasi awalnya sebetulnya adalah cari alternatif yang kebetulan dia punya saudara yang suppliernya bisa ngasih besek, dan dia punya daun pisang banyak banget di tempatnya. Akhirnya dia ngitung-ngitung, oh ini lebih murah kok. Atau misalnya hotel-hotel yang kerja sama kita, ketika mereka di-encourage untuk pindah dari botol minum ke air filter gitu ya. Kalau kita pakai Nazava untuk filter airnya, awalnya ada penolakan. Kayak, kan botol murah lah, nanti dikiranya kita nggak ngasih servis ke tamu, nanti tamunya protes segala macam. Tapi ketika edukasi itu dilakukan dengan baik, mereka tuh untuk hotel yang tamunya cuma 50-100 orang tuh bisa save sampai 5 juta per bulan. Hanya karena mereka stop beli botol mineral gitu. Dan sebetulnya banyak banget cutting cost yang akhirnya baik buat lingkungan juga,
meningkatkan kedisiplinan karyawannya sih. Karena ketika kita, kalau para rombongan masuk ke industri itu biasanya kita waste mapping. Waste mapping itu kita dalam 8 hari itu standar internasional untuk waste mapping. Terus kita cek dari mana sumber sampahnya, jumlahnya berapa, kapasitasnya berapa, dan lain-lain. Lalu kita buat satu laporan. Yang menarik adalah ketika waste report ini kita kasih ke klien, biasanya klien tuh jadi nemu ketidak efisien atau ketidak efektifnya SOP mereka gitu. Contoh, ada satu pabrik sepatu yang klien kita, ketika kita beres waste mapping, direkturnya baru sadar bahwa kok kita banyak banget sih gray paper, jumlahnya sampai berapa kilo, ini sebenarnya buat apa? Ternyata tadinya tuh cuma buat bungkus doang, bungkus sepatu doang. Tapi pada prakteknya dipakai buat alas apa, dipakai tiduran, dipakai gitu-gitu loh. Dan direkturnya tuh kalau kita nggak pernah waste mapping, nggak sadar bahwa wah, ternyata kita ada pemborosan kayak gitu gitu. Jadi menarik banget, justru menurut saya ketika ada teman-teman di sini yang tertarik untuk ngecek apakah saya bisa berbuat lebih baik untuk lingkungan dan sosial dari bisnis saya, kita mulai aja dari waste mapping. Karena waste mapping itu akan menjawab banyak hal sih, dan terutama kalau di industri makanan ya. Biasanya kan saking kita ngejar QC, bukan QC bahkan yang kita kejar, kita ngejar profit, jadi kita fokusnya itu jualan terus. Kita nggak sadar dari setiap 10 ayam yang kita beli, ternyata yang kemasak itu cuma 7, tiganya hilang kemana gitu. Karena banyak banget industri kecil yang nggak punya QC kan. Tapi begitu kita waste mapping, jadi ketahuan, kok belinya segini, jadinya cuma segini doang gitu. Menarik sih sebetulnya. Ini ada, ya, ada pertanyaan baru masuk dari Ade Putri Paramadita. Masih menyambung dengan yang tadi sih mengenai kemasan ya. Ya. Cerita Randy mengenai kemasan tadi. Jadi ya, sebetulnya sebaik-baiknya bring yourself sih Mbak. BYO itu udah paling benar. Jadi memang buat yang kalau memang mau ditanya sebaik-baiknya take away itu seperti apa ya? Take away itu yang sebaik-baiknya adalah customer-nya bawa sendiri. Delivery yang sebaik-baiknya adalah rantang besi. Oke, okay. Tapi bicara mengenai hal yang pragmatis, ini berarti kan itu idealnya ya. Tapi bicara hal yang pragmatis ya, gitu, orang saya sekarang. Tanya lagi sama Mbak. Oh ya itu kalau delivery bagaimana gitu? Iya, jadi catering itu lebih baik daripada delivery. Kalau dari sisi ini ya persampahannya ya. Karena gini, kenapa? Dulu tuh awal-awal kita presentasi Raw House, salah satu investor kita tuh sebenarnya pengen kita punya produk yang bisa tackle plastic issue. Karena plastic seksi banget, pokoknya semua maunya dikaitin sama plastic. Jadi saya waktu presentasi saya bilang gini, kalau orang tinggal di Raw House, dia jadi harus ngolah sampahnya sendiri. Gara-gara ngolah sampahnya sendiri, dia jadi punya kompos. Gara-gara punya kompos, dia jadi masak. Dia bercocok tanam. Gara-gara bercocok tanam, dia jadi masak. Gara-gara masak, dia jadi nggak delivery. Dan delivery itu adalah sumber sampah plastik yang gede banget, gitu. Yeah. Memang apalagi di masa sekarang ya, semua orang pesen GoFood karena nggak mau keluar rumah. Betul. Nah, pilihannya apa? Sebetulnya pilihannya banyak sekali, Mbak Ade. Produk-produk yang bisa dikompos. Jadi box makanan delivery yang bisa dikompos. Tapi ya harganya tuh nggak murah. Harganya nggak murah bisa jadi karena yang pakainya belum banyak, bisa jadi karena memang ya itu tadi ada eco label dan lain-lain, mereka mungkin harus bayar sertifikat sehingga sertifikat itu dibebankan ke kita sebagai pembelinya dan lain-lain. Kalau di kami sih sebetulnya bahkan nggak kami charge ke pelanggan ya, walaupun harganya mahal. Tapi akhirnya memang kita harus menjustifikasi kenapa makanan kita lebih mahal. Nah, yang saya mau bilang sebenarnya di sini ke teman-teman semua, sebenarnya nggak ada barang yang murah sebetulnya. Nggak ada baju yang murah, nggak ada rumah yang murah, nggak ada makanan yang murah. Semuanya tuh mahal. Cuman siapa, di mana, dan kapan bayarnya. Baju-baju kita yang murah, yang harganya kurang dari 100.000 dan banyak banget, payet, kecil-kecil, manik-manik, blablabla itu, sebetulnya dia jadi murah karena dibayar mahal oleh anak kecil mungkin di Cina sana yang kecok kerja 15 jam sehari. Gitu. Saya waktu di Shanghai, saya lihat sendiri anak-anak yang kerja seperti itu ya kondisinya kasihan banget. Dan
karena mereka membayar mahal dengan hidup mereka, kita bisa beli baju itu secara murah. Makanya memang pola pikir kita terhadap costing memang harus diubah, karena sebetulnya kalau kita mau benar, kita mau adil, kita mau sehat, sebetulnya nggak ada sih yang murah. Makanya tren makanan di Bandung, satu ayam pakai nasi, pakai sambal, harganya 15.000. Itu sebetulnya kita harus bertanya, siapa yang membayar harga semurah itu? Apakah ayamnya? Apakah nasinya? Apakah pegawai restoran yang kita nggak tahu? Jadi kalau ditanya, apa nih yang bisa kita lakukan? Ya kalau memang mau tetap pakai packaging yang bisa dikompos, ya banyak kok suppliernya, dan coba dihitung aja apakah masuk ke biayanya. Kalau mau ditanggung ke customer-nya juga nggak apa-apa. Gitu. Ini kita tinggal 5 menit lagi. Mungkin masih waktu cukup untuk satu pertanyaan. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan lebih lanjut yang mau ditanyakan langsung ke Mas Randy, nanti mungkin bisa dikasih kontaknya ya Mas di akhir bincang-bincang. Pertanyaan dari Jiong Piliang. Kalau nggak salah ini namanya panggilannya Ongki. dia bertanya mengenai pengelolaan sampah jerami pasca panen untuk persawahan yang ada di tengah kota. Saya tahu tadi Mas Randy bilang nggak bisa menjawab semuanya, tapi mungkin ada bayangan kalau ada persoalan-persoalan seperti itu, kita melihatnya bagaimana dan apa yang bisa kita, pendekatan apa yang bisa kita lakukan gitu kepada teman-teman yang ada di situasi itu. Sebetulnya kalau skalanya besar seperti ini dan pelakunya adalah bisa kita bilang masyarakat menengah ke bawah ya, satu-satunya memang peraturan sih Mas. Karena solusi apapun yang kita kasih akan ada cost-nya, sedangkan membakar jerami itu gratis. Jadi memang ketika peraturannya bisa ditegakkan dengan benar, mungkin itu bisa berakhir. Kecuali ya, memang ada di sini dengan semangat yang itu tadi, mengubah limbah menjadi produk, lalu ketemu nih, jerami ini bisa dijadikan produk apa ya? Nah, cuman gini, begitu kita ketemu bisa jadi produk apa, sebetulnya kan itu tahap awal banget ya. Tahap berikutnya adalah kualitasnya bisa baik atau enggak. Apakah kita bisa konsisten memproduksi produk tersebut terus-menerus? Apakah jumlah jeraminya bisa konsisten dengan pola atau timing kita produksi? Dan yang lebih penting nanti sebetulnya setelah ini jadi produk, mau terjual kemana? Bukannya nggak mungkin sih, mungkin aja ada satu produk yang udah mirip sehingga kita bisa tap pasarnya, lalu metode pengolahannya juga kurang lebih mirip, kita bisa tap juga proses produksinya, bisa aja. Tapi sejujurnya ini pertama kali saya dapat pertanyaan soal limbah jerami ini sih, jadi menarik. Saya selama ini berpikir jerami itu bisa buat pakan ternak ya, ternyata enggak ya? Bisa, tapi bisa jadi... Karena nggak ada ternaknya. Distribusi yang tidak merata dari satu daerah ke daerah lain. Ada satu daerah yang menghasilkan limbah jerami demikian banyak, ada daerah lain yang membutuhkan pangan ternak demikian banyak, tapi ini nggak terkoneksi gitu. Saya rasa kuncinya di situ sih. Yeah. Lokalitas yang tadi Mbak Ellen sempat bilang juga kan, sistem lokalnya yang harus kita... Sama seperti limbah sabut kelapa di luar Jawa, ya, itu nggak termanfaatkan dengan baik. Sementara kalau di Jawa kan banyak ya pengolahan yang bisa jadi sapu, jadi keset, jadi berbagai macam craft yang bisa dijual lagi. Kalau di luar Jawa itu cuma jadi sampah gitu. Jadi memang sistem informasi demand dan produksi itu tidak baik, sehingga banyak sekali terjadi lock di mana-mana. Ya, betul. Ini pertanyaan yang keren banget dan menurut saya bisa jadi bahan diskusi berikutnya, Mbak Kiki Mbalen. Maksudnya kalau kita bisa punya satu sistem di bawah Smesco untuk mapping setiap orang punya sampah apa, lalu di mana dia bisa jual sampah-sampah mereka itu, lalu ada sistem distribusinya yang bisa dibuat, sih akan keren banget sih.
Ya, ini juga saya rasa menjadi catatan yang penting ya untuk diskusi kita hari ini. Ya. Selain dari tadi kita sudah bicara mengenai material, lokalitas, skala, dan yang terakhir adalah ini, distribusi informasi dari satu produsen limbah ke pengguna limbah di seluruh Indonesia. Ini juga peluang yang bagus sekali untuk UMKM. Siapa tahu ada yang bisa nyamber dari sini. Ya, saya pikir ini juga momen yang baik untuk menyampaikan bahwa Orangpong itu tahun ini tuh kita mau bikin material recovery center, Mbak. Yang membedakan material recovery center sama bank sampah adalah bank sampah itu hanya menerima sampah yang sudah ada pasarnya. Dan dalam hal ini ya plastik. Ya, ada satu hitung-hitungan baku di setiap bank sampah. Kalau mereka 60%-nya plastik, mereka akan gali lubang tutup lubang. Kalau mereka 80%-nya plastik, mereka bisa growth. Tapi kalau mereka 50% aja yang mereka kelola plastik, mereka pasti akan hancur. Dan itu sebenarnya menjawab pertanyaan Mbak Carolina juga, kenapa akhirnya banyak daur ulang sampah plastik itu berhenti. Karena kita udah nggak bisa ngekspor lagi, Mbak. 2016 atau 2017 itu Cina udah nggak nerima. Selama ini tuh kita bisa ngekspor. Jadi kita hancurkan, kita shred plastiknya, lalu kita extrude, lalu kita potong-potong jadi pelet. Peletnya itu yang dijual. Sekarang tuh kita cuma bisa jual ke lokal. Sehingga harganya rendah, yang tadinya orang bisa industrinya kecil aja, sekarang harus industri besar kalau mau main di pengolahan sampah plastik. Makanya tadi saya pikir, ya lagi-lagi karena Parompong nyeleneh dan mau coba sesuatu yang lain, kita akan happy banget kalau teman-teman yang ikut diskusi hari ini juga bisa ngasih informasi ke kita. Kira-kira kalau kita bikin material recovery center, sampah-sampah apa aja yang niche, yang sebetulnya nggak dikelola di tempat lain, yang bisa kita coba kelola, dan lalu akhirnya kita buat jadi materialnya. Material itu bisa dipakai di raw house, atau bisa dipakai di padang industri arsitektur atau furniture, gitu. Arahannya sih sebenarnya ke sana. Ellen, ini Ellen dan Rifki, kita sudah, waktunya sudah habis. Terima kasih sekali Randy untuk sharingnya hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di dalam diskusi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita bicarakan hari ini bermanfaat, bukan hanya selama masa emergency ini, di mana memang kita harus siap bersama menghadapi COVID-19, tapi juga pasca masa pandemi ini, di mana kita memang harus bisa beradaptasi dan mengakomodasi sistem baru dalam berusaha, model bisnis yang baru, tapi juga kita harus cukup jeli untuk melihat potensi-potensi dan peluang-peluang yang ada. Dari Ellen, ada yang mau disampaikan? Itu aja. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada masukan untuk bagaimana bincang-bincang ini dilakukan dengan lebih baik, bisa diketik di grup chat, gitu ya. Terus kemudian untuk menghubungi Mas Randy lebih lanjut, itu nanti bisa di mana, Mas? Sudah saya share barusan di chat. Jadi bisa dilihat sama teman-teman ya. Ini kami kembalikan ke Rifki sebagai koordinator. Silakan, Rifki. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti sesi ini, yaitu dari limbah menjadi produk yang bermakna. Dengan pembicara Randy Aditya dan dipandu oleh Avianti Arman dan Valencia Huta Barat, semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk stay tune upcoming events lainnya di Instagram Smesco, karena masih banyak topik lain yang dibahas, dari fashion, craft, kuliner, pembiayaan, dan lainnya. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih, teman-teman. Sampai bertemu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan habis wabah kita bisa ketemu beneran ya. Iya. Nuhun.